فَاَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ شُزُوفًا فَانْشُذُوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الذين امنوا آه

Yeah.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Tarmizi. Semoga dengan dibacanya ayat suci tersebut dapat memperlancar agenda kita pada pagi hingga siang hari ini. Amin. Hadirin peserta kuliah umum yang kami hormati, agenda selanjutnya yakni mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Himne Universitas Islam Indonesia. Kepada bertugas kami silahkan. hadirin serta kuliah umum yang kami hormati. Masuk ke agenda selanjutnya, yakni sambutan dekan sekaligus membuka agenda kuliah umum dalam rangka kuliah pembukaan program Magister dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya kepada beliau, Bapak Dr. Abdul Jamil SHMH, kami silahkan. Suara saya sudah kedengaran ya. Sudah Bapak. Halo, sudah Bapak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. R. Kristuti Har Kristowo Esa MA, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati para Kaprodi, baik MH, yaitu Bapak Dr. Andes Agustrianta, MA, MHUM, PSD, Bapak Dr. Nur Jiyad, SH, MH, selaku Kaprodi MKN, dan Profesor Dr. Jawahir, SH, selaku Kaprodi Dokter. Dan para hadirin para mahasiswa program magister program MKN dan program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun ajaran 2021 2002 yang saya banggakan dan yang saya cintai serta para panitia semua yang saya banggakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengikuti acara kuliah umum pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan pemberian Allah ini tetap diberikan kepada kita sekalian sampai dengan akhir hajat kita. Allahumma amin. Salawat serta salam, mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi tabiin dan umat beliau ilahi di zaman. Allahumma amin. Pembicara yang saya hormati, Profesor Dr. Hari Kristuti Hart dan para hadirin mahasiswa MH MKN dan doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun ajaran 2021-2022 yang saya cintai dan yang saya banggakan pada pagi hari ini kita melakukan kuliah perdana kuliah pembukaan. Dan kuliah pembukaan ini diikuti oleh tiga prodi, yaitu Prodi Magister Hukum, Prodi Magister Kenotariatan, dan Prodi Doktor. Pada pagi hari ini, kita nanti akan mendapatkan jamuan ilmiah ilmu yang sangat bermanfaat. Pada pagi hari ini, kita akan mengambil tema "ketahanan demokrasi dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik". Beberapa minggu yang lalu, saya mengikuti diskusi hasil ini. Ada salah satu dari perguruan tinggi yang melakukan penelitian dan didiskusikan terbatas gitu. Saya mendapatkan satu masukan yang sangat luar biasa dari hasil penelitian itu. Bagaimana eh, kebebasan berpendapat dan berekspresi dipandang dari eh, beberapa sisi. Gitu. Tentu hal ini nanti akan kita mendapatkan banyak ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber dan saya sangat berterima kasih kepada semua pihak terutama kepada narasumber Prof. Hart Kristuti dan para peserta sekalian. Kegiatan pada pagi hari ini akan diikuti oleh program doktor ada 20 orang dan program MH ada 46 orang dan program MKN ada 36 orang. Ini mahasiswa yang diterima pada semester ini. Oleh sebab itu, maka saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat kepada para mahasiswa. Karena ternyata Anda semua, termasuk orang-orang yang dipilih oleh UI untuk melanjutkan dalam dunia pendidikan baik yang MH program MKN maupun doktor apabila dari pesertanya peserta ujian maka pilihan ini adalah sangat apa namanya sangat berarti bagi Bapak Ibu sekalian para mahasiswa angkatan 2021 dan 2022 saya ambil contoh saja misalnya MH MH yang diterima dalam 46 padahal yang daftar itu lebih dari 150-an termasuk MKN dan itu artinya bahwa saudara-saudara orang yang dipilih Oleh sebab itu maka saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan satu ruang pendidikan yang sangat luar biasa ini, jangan disia-siakan, karena saudara-saudara sekalian adalah sebagai rival dari saudara-saudara yang lain yang tidak diterima. Saya sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berharap bahwa saudara serius untuk mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia baik MH, MKN maupun S3. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saudara-saudara sudah menjadi rival oleh para pelamar yang tidak diterima di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia amat disayangkan jika saudara-saudara nantinya akan tidak serius dan menyia-nyiakan waktu untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta dan hadirin sekalian, mudah-mudahan kuliah pembukaan ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa sekalian. Karena nantinya kita akan membahas Ketahanan demokrasi dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam ruang publik ini adalah yang akhir-akhir ini menjadi satu tema yang menarik. Beberapa kali didiskusikan di dalam tempat-tempat uh, yang lain, dan ini adalah uh, pada pagi hari ini kita akan didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Dan tentunya adalah ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Oleh sebab itu maka saya tidak akan berpanjang lebar untuk sambutan ini dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, selamat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan para peserta sekalian mahasiswa angkatan 2021 2022 sukses ke depannya dan bisa meraih derajat yang lebih tinggi dari derajat pendidikan sebelumnya dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat baik diri pribadi maupun kepentingan umat manusia. Mari untuk yang beragama Islam kita buka bersama dengan membaca basmalah dan bagi teman-teman yang beragama non-Islam, kami persilakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita mohon barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kuliah-kuliah selanjutnya akan senantiasa diridhoi dan diberi barokah. Kita buka bersama-sama pada kuliah pembukaan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terutama kepada Profesor Dr. Harkristuti Harkristowo S.M.A. yang telah memberikan materi pada pagi hari ini dan semuanya kalau ada kekurangan ketidaknyaman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi wa taufiq minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil SHMH yang secara resmi telah membuka agenda kuliah pembukaan pada pagi hari ini. Bapak-Ibu hadirin peserta kuliah umum yang kami hormati. Saat lagi akan kita ikuti bersama agenda kuliah umum dengan tema ketahanan demokrasi dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik dengan pemateri beliau Ibu Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo SHMA yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun terlebih dulu kita undang bersama moderator pada pagi hari ini beliau Ibu Dr. Aroma Elmina Marta SHMH dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih kepada MC dan langsung saja kita ke acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu yaitu kuliah umum penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan. Namun sebelumnya mohon izin saya ingin menyapa menyapa para dosen tercinta dan peserta terlebih dahulu yang kami hormati bapak dekan fakultas hukum universitas islam indonesia bapak dr abdul jamil shmh bapak kaprodi magister hukum bapak dr dr andes agus trianta mh mhum phd Bapak Kaprodi Magister Konotariatan, Bapak Dr. Nurjihad SHMH, Bapak Kaprodi Doktor Hukum, Bapak Profesor Jawahir Tontowi PhD, Bapak Sekretaris Prodi Magister dan Doktor, yaitu Bapak Dr. Idul Risan SHLM, serta narasumber kita yang sangat istimewa, Prof. Profesor Harkristuti Harkrisnowo, SHMH PhD, beliau guru saya, Selamat pagi, Prof. Pagi, Aroma. Eh, Dokter ya. Aroma. <laughs> Baik. Uh, uh, dan hadirin peserta program Magister dan Doktor Pasta Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, dan pada hari ini kita uh, mendapat uh, apa uh, ke, apa uh, kebahagiaan karena um, kita kehadiran uh, pemateri yang sangat uh, tidak asing lagi di uh, apa bagian dari ilmu hukum di Indonesia yang akan menyampaikan kuliah umum dan sebelum kuliah umum ini dimulai izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu Ibu Profesor Harkris Suti, Harkris beliau adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1981 dan beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum UI kemudian dari Master of Arts in Criminology and Correction dan PhD-nya diperoleh dari Sam Houston State University pada tahun 2002 dengan pidato pengukuhan uh, yang berjudul Rekonstruksi Konsep Pemidanaan, suatu gagasan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia, uh, dan beliau dianugerahkan uh, sebagai jabatan Guru Besar. Uh, beliau juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas di luar negeri, Panasastra Pana University Law School di Kamboja, Beijing University di China, di South Carolina University Law School Amerika dan Research Fellow uh, pada uh, NUS uh, Law School di Singapura. Dan uh, selain itu beliau melakukan uh, banyak penelitian dan beliau juga saat ini adalah ketua guru besar Universitas Indonesia Senat Ketua Senat Akademik di Universitas Indonesia, Ketua Program pernah Ketua Program Doktor di Fakultas Hukum UII dan pernah juga sebagai Ketua Senat di tidak, Mas. Saya wakil dekan bidang kemahasiswaan di Fakultas Hukum UI. Kemudian, sejumlah apa tugas-tugas di pemerintahan beliau mendapat kepercayaan dari pemerintah Indonesia, Direktorat Jenderal Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham, kemudian Dirjen HAM Kemenkumham. Kemudian, anggota hukum eh, nasional eh, apa, Republik Indonesia, kemudian Deputi Menteri Negara Urusan HAM, eh, setiap ahli, dan anggota konsorsium Ilmu Hukum, dan eh, selain itu, beliau juga eh, banyak kegiatan eh, panitia seleksi KPK. Kemudian, panitia seleksi komisi yudisial, panitia seleksi Komnas HAM, panitia seleksi lembaga pelindungan saksi, pansel ombudsman, pansel uh, komisi kejaksaan, pansel ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, pansel Organization of Islamic Cooperation, Independent Permanence or Human Rights Commission, dan beliau dipercaya oleh Indonesia sebagai delegasi di berbagai pertemuan internasional di antaranya adalah the Indonesian Afghanistan Women Solidarity Network pada tahun 2020 kemudian saat ini dicalonkan pemerintah RI untuk menjadi anggota sido di PBB kemudian ASEAN Rock Ministerial Roundtable Exhibition on on Public Governance di Korea kemudian ASEAN Mutual Legal Assistance Forum di uh, Thailand dan banyak lagi uh, uh, kegiatan yang uh, ke kalau saya baca, masya allah ya, jadi sangat uh, luar biasa sekali beliau ini. Dan uh, beliau juga uh, dalam kegiatan akademisnya pendiri ASEAN Human Rights Resource Center dan uh, beliau juga ketua tim panitia akreditasi internasional ya dari ASEAN University Network Quality Excellence, (AUN-QE). Uh, dan uh, beliau uh, saat ini menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Dan saat ini uh, beliau baru saja uh, dipercaya oleh Presiden uh, sebagai uh, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat ya Prof. Masya Allah. Semoga kita yang muda-muda ini uh, apa? Apa, mendapatkan ilmu yang sangat uh, bermanfaat dari beliau. Uh, baiklah, uh, mohon izin sebelum Ibu uh, menyampaikan kuliah umum, uh, saya sampaikan karena ini kuliah umum kepada uh, para peserta, uh, ke beberapa ketentuan acara ini sebagai berikut. Mohon uh, selama perkuliahan berlangsung uh, di-mute. Uh, uh, apa? Zoomnya, kemudian tidak ada interupsi, mohon selama pemateri menyampaikan materi dan kemudian dibuka sesi tanya jawab setelah materi disampaikan oleh Ibu dan tidak berpanjang-panjang. Ibu akan menjelaskan di dalam kuliah umum ini, terutama yang berkaitan dengan bagaimana formula konseptual di dalam menjaga ketahanan demokrasi, guna perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan berekspresi di ruang publik. Dan spesial kepada Ibu, dipersilahkan untuk menyampaikan kuliah umumnya. Silahkan, Ibu sayang. Terima kasih, aroma. Selamat pagi. Bapak yang saya hormati, khususnya Pak Dekan, Pak Dr. Abdul Jamil, Pak Kaprodi, Pak Agus Trianta, Kaprodi MH, Kaprodi Doktor, Prof. Jawahir Tantowi, saya belum lihat. Kemudian ada eh, Pak Dr. M Nur Jihad, dan Dr. Ibdul Rishan namanya angel sudah saya mahasiswa semuanya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya baca ya, saya dengar aroma bacain uh, riwayat hidup saya kok panjang ya jadi saudara-saudara saya tuh lupa saya udah tua ya udah banyak sekali kemana-mana itu rasanya umurnya masih 23 padahal sudah dikali tiga ini pertama-tama terima kasih uh, Pak Abdul Jamil sudah mengundang saya uh, bicaranya memang tentang uh, kebebasan berekspresi dan karena saya itu kegurunya aroma jadi mau nggak mau ada urusan pidananya ya Pak ya kalau nggak ada pidana tuh kayaknya kurang nyamlang gitu <laughs> uh, saya akan share screen uh, uh, uh. Tuh, di mana share screen-nya. Nah, ini suka suka hilang-hilang itu saya suka rada bingung ini. Sebentar ya, saudara-saudara ya. Tadi sudah ada di sini kok sekarang hilang. Atau Aroma mau share screenin Aroma. Siap, Prof. Baik, Prof. Iya, aku bingung ada di mana. Udah disiapin loh tadi itu. Suka grogi. Oh, ini dia. Oh, rupanya pakai oh, ya. bawah. <laughs> oke, okay. sudah kelihatan? Sampun. Oke. Okay. Eh, belum, belum Prof. Eh? Masih start screen sharing. Belum, Prof. Oke. Okay. Ah, sampun ya. Ya, ya. oke. Okay. Baik, uh, Bapak itu sudah saya hormati. Oh, pertama-tama, uh, selamat datang di Fakultas Hukum UII juga ya. Selamat sudah. Uh, lolos dari berbagai uh, tes yang dilakukan oleh UI yang lumayan uh, ano, keras ya. Nah sekarang ini uh, saya ingin uh, berbagi sesuatu tentang saya pendekkan saja kebiasaan berekspresi di ruang publik supaya nggak terlalu panjang. Nah uh, saya berharap sih karena ini isi yang sangat menarik ya, maka ini akan juga bisa menarik hati saudara-saudara untuk menjadikan ini salah satu bahan karena isunya sangat banyak dan sangat beragam dan bisa dilihat dari semua aspek hukum ya bukan hanya hukum bukan hanya hukum konstitusi hukum tata negara hukum administrasi hukum perdata hukum pidana ya itu termasuk hukum perburuhan karena kita nanti mau tidak mau akan bicara juga tentang kebebasan berserikat salah satu bagian dari kebebasan yang berekspresi Nah, saya mulai dari tentu saja mau tidak mau dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kemudian ini tahun 48 lalu di uh, elaborasi sedikit ya, dalam tahun 1966 melalui International Covenant and Civil and Political Rights. Jadi, di dalam ICCPR kita singkat begitu disebut "everyone shall have the right to freedom of expression". This right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other media of his or her choice. Ya, yeah. jadi memang kita lihat di sini nanti kita bisa bandingkan juga dengan ketentuan yang ada di konstitusi kita. Kalau di sini freedom of expression-nya hanya mencakup to seek mencari receive memperoleh impart menyebarluaskan informasi nanti kalau di Indonesia tambah lagi memiliki juga ada kemudian memiliki saya lupa satunya apa ya jadi kita ternyata memperluas Indonesia itu suka memang <laughs> begitu ya nah jadi eh, saya harus mulai dengan mengatakan bahwa freedom expression ini jalannya biasanya bersamaan dengan freedom of op opinion atau free speech. Ya, kalau kita lihat di ICCPR itu pasal 19, jadi memang ada organisasi namanya Article 19 ya khusus bicara tentang freedom of expression, tapi mencakup juga free speech, ya termasuk juga freedom of opinion. Jadi memang bisa meluas kemana-mana. Nah, ini bukan hanya penting buat perkembangan eh, pribadi seseorang, akan tetapi merupakan satu landasan yang sangat penting bagi masyarakat yang demokratik dan bebas. Ya, jadi tanpa adanya freedom of expression maka kita tidak bisa bicara tentang demokrasi. Nah, nah di sini kita lihat uh, Nafi Navipilai Nafi itu adalah komisioner tinggi, ya High Commissioner for Human Rights. Uh, 10 tahun yang lalu dia sudah mengatakan bahwa Freedom expression ini adalah open space, ya, ruang terbuka, bukan hanya buat media tapi juga buat seluruh masyarakat. Ya adanya free flow of information, jadi informasi itu sangat bebas untuk mengalir kemanapun berada. Nah, kemudian saya juga mengutip dari uh, dia pernah jadi uh, dirjen UNESCO, ya, tahun 2017, namanya Irina Bokova yang mengatakan bahwa freedom of expression and information adalah pilar dari masyarakat demokratik yang sehat bagi pengembangan uh, sosial dan ekonomi sehingga memudahkan terjadinya uh, apa namanya pertukaran ide yang penting untuk inovasi dan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dan di sini dia juga menyebut jurnalisme ya jurnalisme itu akan berkembang hanya apabila media itu diberikan kebebasan dan independensi. Dan untuk Indonesia, kita menambah. Bukan hanya independen, tapi juga bertanggung jawab. Ya, Nah, saya kira untuk jurnalisme ini memang Indonesia sudah sangat maju. Bahkan tahun 2000 itu kita adalah jurnalisme yang nomor satu di dunia kebebasannya. Akibatnya memang kemudian terjadi ya Uh, abuse ya kalau sudah mendapat hak itu waktu itu 21 tahun yang lalu. Um, intinya ini ya dan saya ingin saudara mencatat juga bahwa freedom of expression di Indonesia itu tidak sama dengan freedom of expression yang ada di Amerika Serikat. Ya. Uh, kenapa? Karena esensinya memang berbeda. Nanti akan dibicarakan itu sebabnya First Amendment of the Constitution itu Memperkenankan, kalau kita lihat e, dua tahun lalu, ya, ada patungnya, e, bukan patung boneka, bonekanya Donald Trump, e, yang besar sekali, lebih besar dari aslinya, yang diarak di jalan, dan kemudian di pantatnya ditendangin sama orang-orang, sebegitu besar freedom of expression mereka, ya, tapi di Indonesia tentu saja tidak seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam isu makna kebiasa itu banyak sekali. Saya hanya mengambil beberapa saja ya dan kalau Anda nanti menggoogle itu eh penelitian yang dikaitkan dengan kebiasa beras itu sangat banyak ya dan Anda nanti bisa lihat bagaimana di Indonesia, di negara-negara eh, ASEAN, di negara Asia dan di seluruh dunia. Nah, jadi saya, saya sampaikan bahwa adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi itu sangat perlu supaya setiap orang bisa mengembangkan keberbbedaannya, kepribadiannya secara penuh. Ya, jadi memang tidak eh, apa namanya tidak dihalang-halangi dengan eh, cara apapun. Bukan hanya untuk masyarakat-masyarakat masyarakat yang ada di barat sana akan tetapi juga yang ada di sini, apalagi kita sudah mencanangkan diri sebagai full fledged demokrasi sebagai satu negara yang sudah berdemokrasi secara penuh. Nah, ini nanti akan kita bicarakan belakangannya. Nah, jadi dengan adanya dua kebebasan itu, maka kita bisa bertukar pendapat, kita bisa mengembangkan pendapat masing-masing. Inilah syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari good governance principles prinsip-prinsip tata pemerintahan tata kelola pemerintah yang baik yang tentu saja tidak lepas dari hak asasi manusia ini semuanya bagian dari ham ya supaya dengan adanya kebebasan ini maka kita bisa memperoleh juga kebebasan-kebebasan yang lain ya karena hak asasi manusia itu adalah interdependent ya kita lihat interdependent dan uh, interrelated itu yang tidak boleh kita lupakan. Um, sebelum masuk saya masuk dulu kepada digitalisme dan ruang publik. Nah, jadi sekarang ini memang kita menghadapi satu masa yang uh, oleh beberapa penulis disebut sebagai an era of disruptive ya atau disruptive era karena dengan adanya digitalisasi semua komunikasi ya dan semua arsip maka ini membuat suasana menjadi berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu. Dan ini memang kalau kita sekarang bicara tentang masyarakat 4.0, apalagi teknologi industri revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, memang teknologi digital ini nggak bisa terpisahkan. Saya kira saudara-saudara tidak ada. Yang tidak punya HP kan, tidak ada yang nggak punya laptop, tidak ada yang tidak punya medsos. Itu adalah bagian. Nah, oleh sebab itu kemajuan awal sosialitas manusia itu mulai berubah. Ya, dan ini juga tentu saja membawa perubahan pada berbagai institusi yang ada di eh, kehidupan kita. Bukan hanya berkaitan dengan institusi hukum, akan tapi juga institusi pendidikan sendiri berubah ya kemudian yang berkaitan dengan eh, apa namanya kesejahteraan berubah yang berkaitan dengan pemerintahan berubah ini sudah sudah sangat berbeda dan ini adalah merupakan disrupsi akibat adanya perluasan informasi dan perangkat digital dan Anda tidak bisa saya kira banyak dari Anda yang tidak bisa eh, keluar rumah tanpa adanya handphone saya kira itu semuanya harus ada handphone di tangan Anda semua ya. Nah, kemudian akan muncul isu kepemilikan dari informasi. Apakah semua data yang ada di HP Anda itu yang Anda rekam itu merupakan milik Anda? Nah, ini kita belum pernah bisa jawab. Ya. Saya punya fotonya Aroma. Apakah foto itu milik saya? saya punya percakapan dari sejumlah orang dalam waG saya yang sensi. Apakah itu milik saya ah, itu menarik ya untuk di lebih lanjut apalagi kita punya platform media sosial yang sangat beragam ya Dan ini juga ternyata membawa konsekuensi tersendiri di dalam rezim hukum kita saya agak berangkat mundur berangkat kok mundur ya Agak mundur sedikit bicara ke kerangka teori ya dari John Stuart Mill saya kira semua tahu bahwa dia adalah seorang utilitarian yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan eh, ketentuan, eh, kebebasan ya untuk mem, eh, berprofesi dan berbicara adalah masalah yang berkaitan dengan etika yang berkaitan dengan doktrin itu haruslah secara penuh diberikan. Dan dia mengatakan bahwa walaupun itu immoral, setiap orang punya hak untuk menyampaikannya. Ya. Walaupun menurut dia semua hanya satu manusia di antara semua manusia yang punya pendapat yang berbeda tidak boleh orang itu kemudian menutup mulut satu orang tersebut. Nah. Jadi menurut tidak boleh. Menurut dia adalah pertukaran pendapat, pertukaran pemikiran yang berbeda itu bahkan yang berkonflik itu sebenarnya eh, tidak seberbahaya daripada kalau kita tidak tidak memperkenankan adanya pertukaran pendapat yang bebas. Tapi dia juga bilang Apakah kemudian ini merupakan satu kebiasaan mutlak? Ah, tidak, ya. jadi uh, Mel sudah mengatakan bahwa uh, there is no absolute freedom of expression. Itu dapat dibatasi untuk mencegah to prevent harm to others. Ya, jadi, dia selalu idenya tentang uh, atau konseptualisasinya tentang harm atau kerugian yang akibatkan pada orang lain itu yang paling meraja di dalam konteks freedom information. Ya, sehingga kalau itu dilakukan sehingga menimbulkan kejadian yang buruk, menimbulkan akibat yang jelek, maka itu boleh dilarang. Tapi pertanyaannya HAM itu apa? Ya, dan ini selalu menjadi satu pertanyaan filosofis, kadang-kadang sosiologis, leg, termasuk legal, yang e, memang e, banyak sekali variasinya. Tetapi eh, intinya adalah Anda boleh melakukan apa saja selama tidak merugikan orang lain. Nah, tidak merugikan orang lain. Nah, kalau orang, -orang hukum pidana agak bertanya-tanya juga karena kita memiliki satu konsep yang namanya victimless crimes. Ya, gitu ya. Nantinya itu nah ini saya sampaikan adalah tentang batas-batasnya batasnya adalah harm principle ya. apabila dia kemudian mengintervensi kebebasan perilaku dari orang lainnya ya jadi intinya adalah bagaimana melindungi nah oleh sebab itu tidak boleh orang-orang itu Dihukum tanpa adanya, apabila kebebasannya ini tidak merugikan siapapun. Ya. Ini ditulisnya dalam *on liberty*. Ah, ini tadi saya katakan, ada berbagai isu yang eh, sangat menarik untuk diangkat sebagai karya akhir Anda. Sekarang saya masukkan yang pertama itu yang sekarang ramai sekali, yaitu kritik sosial, kritik sosial yang kemudian ditanggapi dengan respons yang keras ya oleh aparatur penegak hukum sehingga menyebabkan adanya proses peradilan pidana. Nah ini kritik sosial itu yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Itu adalah merupakan satu eh, eh, apa ya, bagian dari penelitian yang memerlukan kalau kita mau turun ke lapangan bukti-bukti empiris ya bagaimana pendapat orang bagaimana pendapat aph apa sih yang namanya kritik ya karena uh, banyak orang juga kemudian menyamakan kritik dengan penghinaan misalnya ya, dalam bidang hukum pidana boleh kritik tapi jangan menghina ya misalnya oh ini pemerintahanmu ini uh, tidak bagus jelek gitu itu kritik tapi kalau bilang oh mukamu muka tuh kayak isinya kebun binatang gitu ya saya nggak sebut nama binatang ya nah, itu penghinaan ya jadi membedakan kritik dengan penghinaan merupakan satu isu yang sangat penting dan eh, saat ini kita juga mengalami beberapa isu dalam hal kebebasan akademik eh, dua minggu yang lalu atau tiga minggu yang lalu seorang teman dosen di Unsyah itu menyampaikan kritik sebenarnya kritik pada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan kenapa kok sistem penerimaan sistem seleksi dosen dan pegawai di kampus itu kok tidak transparan ya nah akhirnya sekarang eh, lalu dia sekarang ada di lembaga pemasyarakatan ya walau tiga bulan yang kemudian perlu kita pertanyakan, ha, kenapa ya tidak boleh mengkritik ya gitu ya. Nah, kemudian isu kebebasan akademik, beberapa teman yang menjadi saksi ahli itu ternyata dibawa ke pengadilan juga. Ada teman saya juga dari UI, teman beberapa teman dari IPB dan beberapa orang lain. Kenapa? Karena dia menjadi uh, uh, mengungkapkan apa namanya pendapatnya di dalam pengadilan yang didasarkan pada ilmu yang dia kuasai nah itu kena, ternyata kemudian menjadi alas hukum untuk melakukan proses peradilan pidana bukan perdata pidana nah ini buat saya sangat eh, apa ya sangat membuat galau bagi kami eh, akademisi karena kebebasan akademik itu bukan cuma milik kami para dosen, tapi sudah mahasiswa itu juga punya. Ya. Jadi selama yang anda sampaikan itu ada alas argumentasi teoritiknya, maka eh, harusnya boleh ya. Nah, ini ternyata kita masih punya masalah, dan eh, bukan masalah yang kecil menurut saya ini yang eh, apa namanya harus eh, diperjuangkan terus. Lalu kebebasan berkoneksi, anda bisa connect dengan siapapun. Dimanapun, ya. uh, kemarin dari UI, oh, kita sudah mengadakan satu international conference. Wah, saya bilang hebat banget! Oh, semua ternyata semua lewat Zoom dan Anda bisa mengundang siapa saja. Ya. Nah, yang menjadi isu juga, saudara-saudara, adalah isu privasi di era digital. Ya, ini nanti, kaitan dengan doxing yang saya taruh di bawah itu, ya, uh, kita itu. Privasinya sudah jauh berkurang dibandingkan sebelum ada sebelum era digital ya. Sekarang itu tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dapat disembunyikan, tidak ada informasi yang tidak dapat diungkap. Nah, lalu pertanyaannya seperti apa sih rezim hukum tentang privasi atau data privasi kita? Eh ternyata kita belum punya. Jadi ini juga bermasalah ya sehingga eh, sekarang sedang dibicarakan tapi sudah sangat lama ini sudah dua tahun lebih ternyata kita belum kemana-mana memang ini isu yang cukup sensitif sejauh mana. Belum lagi yang berkaitan dengan eh, saya belum masukkan ya lupa saya hacking ya kita tahu misalnya peduli lindungi a ah, pakai a ah itu ya bagian dari upaya eh, eh, penipuan pemalsuan website dan kemudian perdulunya juga dihack. Terus kita bisa melakukan pemeriksaan nggak ya kalau pelakunya ada di luar negeri? Dan terus juga mencarinya itu juga tidak mudah ternyata. Ya, jadi berkaitan dengan isu-isu teknologi dan forensic science. Nah, itu ide privasi, isu privasi. Dan sekarang ini jurnalisme. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan teman-teman di beberapa stasiun TV, ternyata memang mereka dipesankan jangan dong ngomong yang terampok keras gitu. <laughs> ya, jadi ada jurnalis-jurnalis yang cukup berani, tapi sebagian besar ya sudahlah kita nggak mau bikin rame-rame. Jadi kebebasan berekspresi dan jurnalisme itu juga menjadi isu yang sangat panjang dan ini adalah salah satu uh, isu yang diangkat oleh special rapporteur PBB untuk kebebasan berekspresi. Jadi begitu pentingnya sampai ada special rapporteur pelapor khusus di PBB yang ngurusin kebebasan berekspresi. Nah, sayangnya saudara-saudara di Indonesia di alam demokrasi di mana semua diberikan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat dan bicara itu akhirnya Hate speech terjadi ya, dan kalau anda rajin membuka mencari isu tertentu di YouTube itu banyak sekali. Ya, sejak dua tahun yang lalu saya bertanya-tanya kepada Pak Polisi, Pak Polisi ini ber ini sudah hate speech nih? Ya banyak sekali berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ras, dengan pemerintah, ya dengan kelompok-kelompok tertentu. Tapi polisinya bilang, aduh bu, gimana ya kita nanganinnya ya? Jadi mereka juga masih agak gamang untuk menangani isu, isu hate speech. Padahal hate speech itu menurut saya adalah salah satu tindak pidana yang dampaknya luar biasa ke dalam masyarakat kita sendiri. Uh, itu hate speech. Uh, kemudian di media sosial. Lalu saya bertanya, ini an angel or a demon, the beauty or the beast? Gitu ya kira-kira. Uh, saya kira sekarang ini hampir tidak ada orang dewasa di Indonesia dan anak remaja yang tidak punya medsos, medsos tentu saja membawa sangat banyak manfaat bagi kita semua, tapi ternyata juga membawa hal-hal yang bersifat negatif. Dengan adanya anak-anak yang punya akses pada handphone, nggak usah pada laptop, maka mereka bisa mengakses segala macam informasi. Nah. Walaupun di dalam eh, tadi artikel 19 maupun dalam undang-undang itu mengatakan bahwa setiap orang berhak mengakses informasi, tapi tentu saja ada batasnya. Ya, kalau anda masih punya anak-anak yang di tingkat SD sudah bisa buka macam-macam itu, yang biasanya anda sendiri yang buka, nah itu kan bahaya. Jadi ini eh, eh, apa namanya eh, kita belum kita belum mengambil sikap Indonesia menurut saya. Apakah perlu dibatasi? Apakah tidak? Ya, apalagi kalau ini dimiliki oleh anak-anak uh, di bawah umur. Nah, penghinaan, karakter assassination, fake news, ya, itu juga bagian dari isu-isu uh, yang berkaitan dengan uh, kebebasan berekspresi di ruang publik, ya. Nah, repotnya saudara-saudara dengan adanya digitalisasi itu, dulu itu kalau Anda menghina let's say, seorang ya di kantor RT yang datang cuma 15 ya. Itu itu sudah termasuk penghinaan 15 orang. Nah, sekarang hanya dengan satu klik saja dalam waktu satu detik itu sudah bisa menyebar ke jutaan orang. Apakah ini kemudian menyebabkan para perancang undang-undang ITE menaikkan sanksi pidana untuk penghinaan dari 9 bulan ke waktu itu 10 tahun ya. Sekarang 6 tahun? Nah, saya nggak tahu. Ya, karena memang tadinya undang-undang itu tidak ditujukan untuk ke penghinaan. Tadinya hanya untuk transaksi elektronik yang semuanya itu berbau ekonomi. Ya, perjanjian perdata. Lalu ada karakter assassination. Lalu berita bohong sejauh mana berita bohong ini kemudian yang diatur dalam pasal 14 15 KUHP itu 14 15 Romawi itu kemudian bisa ditangani ya saya jadi ingat kasusnya eh, sapa Sarumpait namanya siapa Aroma namanya eh Ibu Ratna Ratna Sarumpait. Ibu Ratna Sarumpait dia dia sebenarnya tidak berbohong tapi dia membiarkan orang lain menyebar luaskan gitu ya tapi yang kena dia aja. Ya. Ini menurut saya dari aspek hukum pidana bisa juga ditelaah lebih lanjut. Lalu ada doxing ya, doxing mengungkap data pribadi dari seseorang. Lalu ada cyberbullying. Saya belum pernah mendapatkan data tentang cyberbullying di Indonesia. Tapi di luar negeri itu sudah sangat banyak terutama anak-anak muda yang menjadi korban ya sampai mereka bunuh diri karena adanya cyberbullying. Nah di Indonesia itu uh, sudah mulai tapi belum terlalu. Oops. Uh, tadi sudah saya sampaikan ya, oh, ya tadi bahasa gitu. Setiap orang jadi yang pertama itu adalah freedom of opinion, ya hak berpendapat. Kemudian yang kedua adalah freedom of expression. Tadi mencari, menerima dan memberi informasi. Tapi di ayat 3, ini saya kira dari PBB itu mengacu kepada teorinya John Milton yang mengatakan memang freedom of expression itu adalah freedom to seek, to receive, and impart information. Ini ya. Nah, tapi ini ada pembatasannya. Pembatasannya dua. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, atau melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum kesehatan dan moral masyarakat, ya kesehatan masyarakat. Akhirnya banyak teman yang mengaitkannya dengan di masa pandemi ini ternyata banyak sekali pembatasan, gitu ya. Jadi kebebasan berekspresi dibatasi karena masalah ini. Tapi kalau di tempat lain justru mengatakan di negara lain bahwa free information itu bisa menciptakan negara yang otoriter. Kenapa? Karena semua informasi yang berkaitan dengan pandemi itu dipegang oleh negara tidak disebarluaskan. Nah, itu masalahnya. Jadi agak beda dengan yang ada di Indonesia ya. Jadi ada pembatasan bahkan dalam pasal 19 ICCPR. Um, freedom of information itu sudah cukup lama ya ini kaitannya misalnya dengan Anda masih ingat ya Galileo Galilei? Dia ya, ini dalam konteks kebebasan akademik. Jadi dia mengatakan bahwa pusat kehidupan di dunia itu adalah di matahari sama seperti Copernicus katakan pada beberapa tahun sebelumnya. Artinya pemikirannya itu adalah menentang dari Aristoteles dan juga gereja katolik. Yang terjadi adalah sampai mati, dia dikenakan tahanan rumah. Karena dianggap bahwa dia menentang gereja. Ya, padahal pemikirannya didasarkan pada hasil penelitian dia sendiri. Jadi academic freedom sudah mulai di situ. Contoh lagi yang ada di luar adalah cerita tentang Presiden Macron, Charles Edu dan guru yang dibunuh karena memperlihatkan kartun Nabi Muhammad. Pernyataannya yang juga mendapatkan reaksi yang keras dari Presiden Jokowi adalah bahwa I understand the sentiments being expressed and I respect them. Jadi dia memahami dan dia menghormatinya. But you must understand my role right now is to do two things. First to promote and calm, and also to protect these rights. Ya, kenapa? Karena kita tahu waktu itu masyarakat Prancis uh, mengalami uh, uh, banyak masalah, ya. Dan kemudian waktu itu baru ada terjadi penabrakan sejumlah orang um, dengan truk oleh ke kaum teroris, ya. Sehingga semua akhirnya menjadi uh, panik di sana. Jadi dia mengatakan saya harus menentramkan mereka dan saya harus melindungi hak hak ini, ya. I will always defend in my country the freedom to speak, to write, to think, and to draw. Ya. Nah, ini memang apa reaksinya sangat keras ya dari negara-negara lain. Tapi ini adalah apa yang terjadi di dunia internasional. Nah, kemudian tentang media sosial, ini saya cuplik-cuplik saja ya karena isunya banyak sekali. Ternyata Amnesty International itu melakukan penelitian pada tiga tahun yang lalu dan menemukan bahwa Twitter merupakan satu platform di mana kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan itu berkembang dan tidak ada akuntabilitas ya karena siapapun boleh mengunggah apapun di Twitternya dengan ada 120 berapa 76 huruf gitu ya padahal diadakannya Twitter itu juga tempat di mana para perempuan kurang n ya, Dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas, di mana suara mereka juga empower dan diperkuat. Tapi, di sisi lain, dengan adanya Twitter, ternyata ada tuntutan untuk perempuan untuk menahan diri, untuk melakukan self censor, menyensor diri sendiri tentang apa yang mereka posting, dan yang bisa membatasi interaksi mereka. Jadi, Amnesty mengatakan bahwa ini Twitter gagal bertanggung jawab untuk menghormati hak perempuan secara online. Kenapa? Karena mereka tidak menyelidiki menanggapi laporan kekerasan dan pelecehan secara transparan. Itu yang ditemukan. Jadi kita melihat kemarin Facebook itu juga mengalami gugatan tentang hal yang sama, ya. Dan ini kemungkinan juga akan berkembang kemana-mana. Karena media sosial adalah media yang jauh lebih banyak digunakan daripada mainstream daripada yang dulu mainstream yaitu koran-koran ya televisi sekarang itu apalagi generasi Z jarang sekali mereka udah nggak ada mungkin ya atau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini juga udah nggak baca koran lagi ya karena semuanya ngelihat handphone ya lihat dari internet nah lalu fake news jadi menarik sekali ketika Trump itu naik menjadi presiden itu ada pendek khusus tentang itu ya kenapa karena ternyata banyak fake news yang dikeluarkan terutama lewat fox fox news yaitu salah satu media tv yang sangat besar dan sangat konservatif di amerika serikat mereka intinya mempertanyakan kenapa orang menyebarkan fake news kenapa orang menyebaskan menyebarkan disinformasi bacaan saya ini menunjukkan bahwa ini kayaknya perlu juga nih kita tahu di Indonesia Kenapa sih orang membagikan informasi palsu karena buat mereka itu udah sesuai dengan view mereka tentang dunia pandangan mereka tentang dunia Nah itu jadi ini walaupun mereka tahu mungkin ya itu tidak benar akan tetapi Wah ini sesuai nih dengan pikiran saya jadi mereka bagikan mereka share. Uh, mereka apa namanya sebarluaskan informasi itu, tapi ada juga yang uh, uh, sedikit percaya, tapi mereka hanya ingin menghibur, menggairahkan, bahkan membuat marah teman dan kenalan. Ya, dan ini di Indonesia saya kira cukup banyak terjadi. Ya, anda ingat kemarin itu di Papua ketika seorang guru menyamak disebut mengatakan bahwa mahasiswa murid atau masa di Papua itu serupa dengan hewan sebenarnya dia tidak mengatakan seperti itu tapi disebar luaskannya adalah itu yang dia katakan dan menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan korban jiwa juga nah, di Indonesia juga banyak sekali nih ya fake newsnya yang sekarang di dunia itu adalah tentang vaksin misalnya vaksin itu nggak perlu vaksin itu haram vaksin itu ini itu. Ah, ini eh menarik juga buat saya seperti apa itu karena di internasional juga ada. Ya. Nah, oh saya masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia bagian kedua. Eh waktu saya masih berapa lama ya Bu Aroma ya? Saya kalau ngomong kok lupa berhenti nih. Semangat Prof. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Jadi rezim hukum NKRI itu ada di konstitusi awalnya, ya. Dan tadi sudah saya katakan, kebebasan berpendapat itu berkelindan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, lalu hak berkomunikasi dan melalui informasi mengembangkan pribadi lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah nah, ini enggak ada nih di, di, ICCPR di tingkat internasional. Ini adanya di Indonesia. Ya, jadi kalau memiliki nilai tertentu, nah itu eh, apa namanya bagian dari situ. Ya padahal yang tadi di ICCPR kita lihat adalah mencari, memperoleh dan menyampaikan, bukan memiliki menyimpan mengolah ya. Nah ini kalau untuk penelitian bisa aja, tapi kalau untuk hal, -hal lain tentu saja ini sangat membahayakan. Jadi kita sudah punya eh, satu eh, apa namanya kekuatan ya yang ada di dalam konstitusi. Lalu ada juga di Undang-Undang HAM, Undang-Undang nomor 3999 di pasal 14, dan ya, dengan persis isinya. Jadi di Indonesia itu lucu. Biasanya konstitusi itu memandatkan untuk membuat undang-undang, kalau di sini undang-undang HAM dinaikkan ke konstitusi kita. Nah itu. Oke. Okay. Nah. Jadi di sini kita lihat bahwa uh, saya mengambil dari Eric Barent ya. Kebebasan beraspirasi itu ada justifikasinya. Untuk apa? You have to discover the truth, menemukan kebenaran. Ya, dan ini juga yang dikatakan oleh Yudha Bermas misalnya. Atau John Locke juga mengatakan hal yang sama. Self fulfillment. Ya, untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kemudian citizen participation in a demokrasi penting dalam konteks demokrasi. Dan yang keempat yang mengatakan jangan lupa nih yang keempat, itu penting karena kita harus selalu uh, mencurigai pemerintah gitu kira-kira ya. Nah, keempat hal ini adalah merupakan justifikasi yang ditemukan dalam berbagai kerangka teori berkaitan dengan kenapa kita memerlukan kebebasan berekspresi cerita sejarah di Indonesia saya menemukan ini tahun-tahun 1913. Suar di Suryaningrat. Als ik een Netherlands was. Jika aku menjadi seorang Belanda, gitu ya. Nah, ini merupakan kritik sehingga akhirnya dia ditangkap, dia dipenjarakan, lalu dikirim ke Belanda selama enam tahun. Jadi lebih dari 100 tahun yang lalu, 108 tahun yang lalu itu di ini sudah ada. Dan bahwa dari proses ya karena masa itu kita masih ada di bawah penjajahan Belanda. Nah, bagaimana yang terjadi di masa kemerdekaan? Bubarkan Ahmadiyah atau revolusi. Ya, di sini kita melihat nah ini tentang Ahmadiyah memang masih sampai sekarang itu ber ada perdebatan yang besar gitu ya. Padahal waktu tahun 2000 Sebelas itu saya diperintahkan oleh Menteri waktu ke New York mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak ada persekusi terhadap orang-orang Ahmadiyah. Tapi dua bulan kemudian keluarlah SKB yang pelarang Ahmadiyah. Jadi saya bingung juga. Bubarkan atau revolusi? Apakah ini bagian dari beraduasi? Anda minta. Mintanya sebenarnya kalau cuma bubarkan Ahmadiyah tidak ada masalah. Tapi atau revolusinya itu menurut saya merupakan ancaman. Ya, dan ini uh, sangat menakutkan. Apakah ini juga kebebasan berekspresi? Saya lupa ini ya orang-orang uh, yang menghancurkan gereja kalau nggak salah di Temanggung dan banyak tempat lainnya. Apakah itu bagian dari kebebasan berekspresi? Ya, jadi bukan hanya uh, apa namanya ber, berbicara, tapi juga bertindak untuk memenuhi Hak, eh, kebebasan hak dia untuk berekspresi. Ya, nah ini buat saya sudah jelas tentu saja jawabnya. Oh, ini adalah bagian tadi yang eh, apa namanya gereja garasi di gereja yang kemudian eh, dibakar ya sehingga mobil-mobilnya habis. Nah tadi kita sudah bicara ini. Kan kebebasan berekspresi itu kan bukan kebebasan yang tanpa batas. Seperti kata Berjayev uh, dan juga kata sekolah saya lupa esensialis itu namanya siapa. There is no absolute freedom. Kebasan beratnya juga nggak ada batasnya. Nah, kalau kita lihat batasannya tadi menghormati hak atau reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. Ini adalah konsep-konsep uh, yang bisa multi interpretable. Ya misalnya kalau berkaitan dengan penghinaan orang-orangnya di, di, apa namanya disebutkan melakukan sesuatu ya sehingga reputasinya rusak apakah itu kemudian juga eh, eh, tidak boleh atau boleh atau seperti apa ya nah, di Indonesia memang kita masih banyak perdebatan apakah ini oh ini lanjutannya tadi belum selesai freedom expression kelompok-kelompok ini dari asosiasi asosiasi saya lupa namanya ya ke kebangsaan yang kemudian di, kita lihat bahwa dilakukan kekerasan terhadap mereka oleh kelompok-kelompok yang tidak mau ada Ahmadiyah dan kelompok-kelompok yang tidak sama dengan mereka dan ini menakutkan ini yang kemarin terjadi ya ketika kita mau me, eh, apa namanya kita mau menjadikan undang-undang cipta kerja omnibus law. Ya. Dan di sini memang kita melihat bahwa mereka menganggap bahwa adanya undang-undang omnibus itu adalah ben, salah satu bentuk neoliberalisme. Ya, bahwa Undang-undang ini melanggar hak asasi manusia. Bahwa undang-undang ini menguntungkan para pengusaha atau penguasa mungkin ya. Nah itu disampaikan. Lalu selama masa pandemi mereka mengatakan masa pandemi mengatakan bahwa karena pandemi ham dilucuti, birokrat korupsi. Mengingatkan saya kemarin ada laporan saya lupa ya dari kpk atau dari mana ya bahwa 70 persen pejabat negara itu eh, LHKN-nya laporan harta kekayaannya itu naik. Kok bisa ya? Gitu. Kok dosen-dosen malah turun ya? Karena ngasongnya kurang gitu karena adanya pandemi ya. Jadi eh, ini adalah hal yang perlu didengarkan. Nah, ini saya menyampaikan ada dua pendapat yang berbeda di kontras mengatakan kebebasan berekspresi berpendapat itu tahun 2020 tuh mundur. Kenapa? Ada tindakan represi dari aparat kepolisian. Buktinya apa? Omnibus itu ada 4.550 orang ditangkap secara tiga wenang 232 orang luka, 87 aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah. Saya mengutip ya, jadi saya tidak melakukan verifikasi terhadap data ini. Nah, tapi tidak ada walaupun ada luka-luka gitu tidak ada anggota Polri yang e, ditindak. Nah, ini juga kita harus hati-hati karena kalaupun ditindak tuh mereka biasanya melakukannya diam-diam gitu ya. Tidak kemudian diumumkan pada masyarakat. Dan Kontras mengatakan bahwa, "Loh, kok presiden tidak berupaya mengevaluasi institusi kepolisian ya? Kan walaupun terjadi begitu banyak penangkapan." Jadi, ketika tidak diproses hukum mereka mengatakan itu akan terjadi lagi tahun 2021 bukan 2021 ya nah ini kata kontras tapi Kompolnas melihatnya dari perspektif yang berbeda polisi sudah benar menindak penolak unjuk rasa penolakan omnibus law kenapa karena pelajar pelajar yang masih under age itu bisa dihalau untuk keluar dari demonstrasi Kemudian penangkapan terhadap ribuan orang pengunjuk rasa itu hanya dilakukan kepada kelompok yang diduga melakukan tindak pidana yang 4.555 tadi. Kenapa? Karena oh ini karena pelajarnya tadi kenapa dihalaukan mereka nggak ngerti apa yang diomongin ya. Kalau nggak paham di mobil itu namanya kecelakaan kekerasan tadi. Nah dia juga meragukan apa benar ada ratusan orang luka itu luka dipukul polisi atau takut ditangkap kemudian tersandung. Artinya di sini ada perspektif yang berbeda dalam menyikapi satu peristiwa. Ya karena tergantung anda duduk di mana. Nah, jadi itu menjadi isu yang uh, uh, menarik juga. Lalu saya masuk bagian terakhir adalah tentang undang-undang ITE. Klaim dari uh, pemerintah adalah undang-undang ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi warga di ranah digital. Ya, ranah digital papsi publik. At, tapi dipertanyakan atau itu merupakan ancaman ya terhadap kebebasan berekspresi khususnya di ranah digital. Sampai detik ini perdebatan belum berhenti. Walaupun pada beberapa bulan lalu itu telah presiden minta agar direvisian TE seingat saya belum. Nah, yang berkaitan dengan pidana, nah, ini menarik juga kalau kita lihat, ya mendistribusikan eh, yang dilarang adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan penghinaan atau pencemaran baik. Ya, kalau perjudian, pemerasan kita bisa paham. Tapi yang melanggar kesusilaan itu seperti apa ya? Nah, ini saya ngambil contoh yang agak ekstrim. Ketika beberapa tahun lalu ya Lady Gaga mau datang ke Indonesia, itu terjadi penolakan besar-besaran oleh para pemuka agama. Saya sih kalau lihat Lady Gaga itu, saya lihatnya lucu aja. Dia memakai pakaiannya, pakaiannya memang banyak yang terbuka, tapi saya tanya pada teman-teman saya yang laki-laki, kira-kira kamu tertarik nggak? Enggak katanya. Kita melihat itu lucu aja gitu. Tapi itu dianggap melanggar kesusilaan sehingga akhirnya dia tidak jadi manggung di Indonesia. So, kita melihat bahwa konsep langkah kesusilaan sendiri itu tidak ada kriterianya. Jadi merepotkan. Jaga penghinaan. Seperti apa penghinaan? tadi kita sudah bicara kalau kepada pemerintah, kritik versus penghinaan. Lalu menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik kita bisa terima ya. Tapi kalau menyebarkan berita bohong begitu saja, nah, tentu saja kita harus perhatikan berita bohongnya seperti apa itu. Ya, atau ada yang berisi ancaman kekerasan. Nah, jadi kita melihat bahwa kebebasan berekspresi dalam undang-undang ITE itu ada yang menganggap bahwa itu memang harus dibatasi, ada yang berpandang bahwa enggak selalu dikriminalisasi lah ya bahkan banyak teman-teman juga yang mengatakan bahwa tindak pidana penghinaan itu seharusnya sudah dikeluarkan dari Kuhp. Saya pernah bertanya, jadi kalau kamu dihina sama orang seperti ini, saya kasih contoh, ya nggak boleh dong. ya tapi kamu nanti mau kemana? iya nggak kemana-mana ya. ya paling ke perdata dan kalau perdata itu lama dan mahal. ya. Lalu eh, dikatakan oleh yang pro bahwa ini diperlukan untuk menjaga public order ketentuan umum ketert ketertiban umum. Sedangkan eh, kelompok yang mengatakan tidak perlu itu karena masyarakat bisa menjaga ketertibannya sendiri. Ya. Sedangkan di dalam eh, yang yang eh, tidak setuju dengan undang-undang mengatakan bahwa ini pasal-pasal karet apa artinya melanggar kesusilaan apa artinya penghinaan apa artinya pencemaran nama baik itu mengacu kepada kuhp di kuhp memang nggak ada di kuhp itu nggak ada rumusan penghinaan itu ya hanya sebut pencemaran nama baik nggak ada nggak ada unsur-unsurnya nah kemudian yang perlu mengatakan juga ini kan delik aduan bukan laporan dan atas perintah presiden kapolri kemudian mengeluarkan ketentuan bahwa pertama harus korban sendiri yang melapor, yang kedua diutama diupayakan terlebih dahulu mediasi. Ya dulu kita kenal mediasi penal. Sedangkan yang anti mengatakan eh ternyata penegakannya juga itu diskriminatif ya. Kalau kelompok-kelompok yang eh, eh, apa namanya dilaporkan ke polisi itu adalah kelompok yang pro pemerintah, kok lambat jalannya? Tapi kalau dia anti pemerintah, kok cepat jalannya? Apa itu benar? Nah, itu saya hanya menyampaikan pendapat mereka. Saya tidak tahu. Saya tidak uh, sempat melakukan penelitian yang mendalam. Apakah benar bahwa ini yang terjadi pada saat ini berkaitan kebebasan berekspresi? Dan oh masih ada ya? Oh, contoh kasus baik Nuril. Ya, saya, uh, nggak, saya kira semua udah tahu ceritanya ya uh, tadi kalau nggak salah oleh disebut juga ya oleh Pak Pak Dekan atau belum saya lupa yang dia mengalami verbal sexual abuse dia rekam entah kenapa dia kasihin ke temennya temennya menyebarluaskan dan lucunya yang menyebarluaskan ini seingat saya nggak dia apa-apain yang dia apa-apain adalah uh, si baik Nuril ini akhirnya dia dipenja, dimasukkan eh dijatuhi pidana penjara enam bulan denda 500 juta sempat eh, satu bulan lebih ada di LP Mataram. Mahkamah Agung menolak PK-nya. Akhirnya karena begitu banyak orang yang mengajukan tuntutan ke Presiden, diberikanlah dia amnesti. Ya, walaupun amnesti ini sekali lagi biasanya adalah untuk delik-delik politik. Nah, slide terakhir adalah tentang hukum pidana dan kebebasan berekspresi. Kita tuh punya banyak banget mulai dari KUHP di pasal 310 dan seterusnya ada undang-undang yang jarang dipakai dan jarang disebut udah undang, -undang 1998, kemerdekaan mengungkapkan pendapat di muka umum sudah jelas-jelas itu ya kemudian ada undang-undang tentang pers undang-undang penyiaran nah yang paling banyak adalah undang-undang ITE yang telah diubah dengan undang 11 2016 pornografi ya yang membatasi sekali tapi ini juga menarik saudara-saudara tentang pornografi. Maksudnya bukan pornografinya yang menarik ya. Tapi ketentuan ini sudah ada sejak tahun 2008. Sekarang sudah tahun 2021 berarti sekitar 13 tahun. Ternyata kasus yang dibawa ke pengadilan itu bisa dihitung dengan jari. Mengapa? Ya karena persepsi pornografi itu juga ternyata tidak sama antara pembentuk undang-undang saat itu dengan aparatur hukum dan masyarakat pada masa ini. Nah kemudian tentang intelijen negara sejauh mana nih? Ya walaupun ada juga apa namanya eh, pejabat yang mengatakan oh ini ada informasi yang terima dari intelijen. Nah, itu menurut saya nggak bener lah itu. Ya namanya informasi intelijen harusnya tidak dimasukkan itu cuma buat lucu saja. Oh ini lupa ya. Pada masa pandemi ya kita tahu bahwa uh, seperti kita semua lebih tenggelam di dalam di depan laptop daripada jalan-jalan naik mobil dan naik kereta kemana-mana sehingga memang akhirnya uh, internet dan dunia digital itu menjadi mendominasi sebagian besar jam-jam kita tidak tidur ya lebih banyak komunikasi digital akibatnya bebas berekspresi karena anda ada sendiri dan tidak ada Sekat-sekat istrinya sehingga dianggap bisa buat apa saja. Informasi juga di Indonesia internet juga sangat lebih banyak. Kemudian keterbatasan literasi digital. Ya, karena banyak uh, masyarakat Indonesia di tadi udah, udah nyari angkanya. Ya, Indonesia adalah salah satu masyarakat dengan pemilik uh, gadget dan pengguna internet terbesar di dunia. Salah satunya. Ya, nah ini apakah disertai juga dengan pendidikan untuk digital literasi. Ya, kemarin saya baru mendapat informasi bahwa Kemenkominfo -Kemen sudah memulai dalam beberapa bulan terakhir ini tentang literasi digital. Tapi kalau yang di, di apa namanya yang dikasih pendidikan terbatas pada orang Indonesia itu ada 273 juta, katakanlah separuhnya 173 tuh dewasa, tentu saja bukan hal yang mudah. Dan kemudian onar dinas citizen. Oh, apakah termasuk juga tindak pidana apabila membuat onar? Misalnya saya ambil tadi pasal 14-15 di KUHP ya. Apakah termasuk membuat keonaran dan dihukum 10 tahun apabila anda menyebarkan kabar bohong? Tapi yang ramai cuma netizen saja. Ya karena kehidupan biasa-biasa aja. Ya tidak ada kekerasan, tapi ada onar di Uh, dunia digital, is it part of it? Eh, itu enggak jelas juga. Dan kemudian kita lihat juga, uh, dengan adanya digitalisasi ini, membuka kesempatan uh, lebih banyak melakukan tindak pidana internet. Apakah pesan berekspresi? Tentu saja tidak, ya. Tapi memang bukan hanya pesan berekspresi yang kemudian menjadi bagian dari tindak pidana uh, yang ada di Indonesia. Oh, sudah selesai akhirnya sudah saudara Ternyata saya banyak saya potong karena terlalu banyak eh, Saya kembalikan ke Ibu Aroma Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya nggak terasa karena kajiannya begitu komprehensif Dan terus Prof karena dalam waktu satu jam Tampaknya Ibu eh, merangkum berbagai kajian ya Dari berbagai eh, perspektif baik dari kajian uh, filsafat. Jadi uh, tadi diawali dari titik tolak yang sangat menarik ya, freedom of uh, expression and information. Lalu kemudian uh, beliau menguraikan tentang bagaimana pemaknaan. Nah, jadi ini saya kira untuk ide disertasi sangat menarik karena uh, kajian John Stuart Mill uh, tampaknya belum banyak diulas ya untuk uh, disertasi. Jadi bagaimana sih sebetulnya mengukur uh, indikator kebebasan mutlak, justifikasi kebebasan berekspresi itu uh, ala Indonesia itu seperti apa gitu. Meskipun tadi tampaknya Prof beda Indonesia dengan Amerika tampaknya tadi belum ya Prof. Oh, <laughs> Indonesia seperti apa kemudian Amerika itu nanti biar ada yang tanya mungkin Prof. Nah, okay. jadi eh, apa eh, batas kebebasan ekspresi itu kemudian seperti apa ya meskipun ada standar dari ICCPR ya kemudian eh, juga eh, tentang eh, berbagai eh, apa kajian dari perspektif eh, apa ukuran undang-undang eh, kemudian mengukur kriminalisasi dan terakhir tadi saya sangat hmm, apa namanya eh, apa seperti tersadarkan gitu ya era pandemi ini adalah perubahan dampak sikap sosial. Nah perubahan dampak sikap sosial ini ada kaitannya dengan ekspresi apa kebebasan berekspresi di masa pandemi dan Prof. Hart menggunakan onar di istilah dunia netizen betul sekali. Jadi kalau yang menggunakan media sosial tampaknya yang riuh. Itu kan sebetulnya di media sosial. Nah ini bisa nggak dipidana? Jadi saya kira banyak ide-ide ya. Kemudian tadi kajian dari undang-undang omnibus ya dan sebagainya. Tapi saya tidak mau apa, apa mengambil waktu dari peserta nanti malah saya yang mendominasi gitu ya. Jadi para peserta boleh me, sekarang dibuka sesi tanya jawab gitu ya. Boleh menyebut identitas secara singkat, padat, dan jelas, gitu ya, dari magister, atau dari kenotariatan atau dari program doktor. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, untuk mendiskusikan berbagai hal. Saya sudah melihat beberapa, tampaknya sudah membuka videonya. Uh, untuk uh, berdiskusi dengan Prof Harti Suti. Monggo loh, karena ini uh, kesempatan yang sangat langka uh, berdiskusi dengan beliau. Silakan. Eh uh, raise hand kali ya atau bagaimana cara? Itu ada yang raise hand baru mah. Oh, oh, maaf ya sudah ada ada Iqbal, ada oh, iya. Muhammad Oscar. Oh, wah oh, ini ya, perempuannya oh, mana? <laughs> ya perempuan mana? <laughs> Ayo loh, Mbak-mbak. Mbak, Mbak, iya, saya... oh, ini baik. Ad, sudah ada lima partisipan yang sudah raise hand, ya. Jadi, uh, ini ada satu, Mbak, Mbak. Jadi, mulai dari mohon maaf uh, yang lain, biar Mbak, Mbak dulu ya. Eh, uh, ada dua, gitu. ada dua perempuannya. <laughs> oh, sekarang Ayu sudah sama Nur Fadila. Oh, iya, baik. Silakan Mbak Ayu sama Mbak Nur Fadilah kemudian Mas Adi Hermansa, Mas Zaki, Oscar, kemudian Mas Doni. Monggo, monggo. Mbak Ayu. Mute-nya dibuka Mbak Ayu, Mbak Ayu Pratiwi. Mute-nya. Bayu masih mute, masih mute, Coba. masih mute, mute-nya dibuka jadi unmute. Bayu, kita nggak dengar suara anda. Oh, di skip dulu. Oh, yes. oh, gimana? Udah, udah, udah bisa bu, udah bisa. Ah. Bu. <laughs> Maaf, ajarikan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Uh, Prof, uh, saya mau bertanya, apakah penerapan kebebasan ...presi di Indonesia itu sudah diterapkan dengan baik? Uh, karena mengingat dari penjelasan, Prof mengenai uh, tidak ada kebebasan yang absolut, uh, uh, seperti uh, ya, tidak ada kebebasan yang absolut, karena di Indonesia kan sudah ada. Uh, mengenai kebebasan berekspresi itu tadi sudah ada undang-undang ITE untuk membebasi undang-undang uh, pornografi atau mengenai moral-moral mengenai pemerintah yang mulai dihapus oleh pemerintah. Nah, menurut menurut Prof, apakah penerapan kebebasan berekspresi itu sudah sesuai dengan uh, kebebasan yang tidak mutlak tadi, Prof? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke. Okay. satu-satu atau semuanya langsung Prof? Uh, semuanya aja ya. Baik. Silakan Mbak Nur Fadilah. Oh, Halo? Ya, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya moderator yang terhormat pemateri yang luar biasa. Perkenalkan nama saya Nur Fadilah dari MH dari Provinsi Riau. Baiklah, di sini berbicara tentang kebebasan berekspresi. Saya ingin bertanya terkait tadi penjelasan Prof luar biasa menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi itu ditujukan agar asasi manusia lainnya itu dapat dinikmati kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian juga kebebasan berekspresi ini dimaksudkan untuk sebagai sarana dan pengembangan pendapat. Kemudian dikaitkan dengan platform media sosial. Nah, benar sekali tadi yang disampaikan bahwa kondisi COVID ini membuat masyarakat semakin dekat atau netizen tuh mulai berekspresi misalnya di media sosial dan lain sebagainya. Nah mereka sebenarnya para netizen ingin menyuarakan pendapatnya misalnya tentang kondisi pemerintahan Tapi eh, itu tadi sudah diatur dalam undang-undang ITE dan dikatakan menyebarkan ujar kebencian Padahal maksud mereka itu hanya untuk sekedar eh, itu tadi kebebasan berekspresi berpendapat Jadi yang saya tanyakan menurut tanggapan eh, Prof itu sendiri Bagaimana sih konteks dan apakah memang tepat kebebasan berekspresi di Indonesia? karena masyarakat ingin berpendapat tapi tidak dikatakan sebagai ujar kebencian, sedangkan uh, rasakan selama ini dalam kondisi pemerintahnya sekarang Waalaikumsalam. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi Hermansyah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, kepada ibu moderator, ibu dr. Aroma. Kemudian uh, terima kasih kepada uh, narasumber, Ibu Profesor Harti Suti Hartisnowo. Eh semoga sehat selalu Prof. Terima kasih. Saya dari ban, dari Banda Aceh, uh, oh. dari Universitas Syiah uh, mahasiswa program doktor. Ini uh, menarik sekali uh, paparan dari Prof tadi. Uh, jadi ini juga ada kasus baru Prof, kasus Haris Azhar dengan uh, Pak Luhun, kemudian <laughs> ada, ada, ada banyak sekali kasus, uh, kemudian yang petani, uh, peternak ya, peternak yang ditangkap polisi karena dia apa itu meminta bantuan Jokowi untuk menurunkan pakan ternak, dan banyak kasus-kasus yang lain. Nah pertanyaan saya kalau seperti ini Prof, uh, Bagaimana sikap pemerintah? Apakah ini bisa dikatakan cerminan rezim dan kalau ada pembiaran seperti ini misalnya uh, tidak mengarahkan aparatnya untuk misalnya uh, lebih persuasif dalam menangani kasus-kasus uh, tadi ya kasus-kasus katakanlah kebebasan berekspresi, kemudian kebebasan berpendapat, kasus-kasus ke, uh, ITE. Nah, ini kalau ada seperti ini apa ini bisa dikatakan pembiaran, Prof? Atau kalau dalam HAM itu ada act of omission, misalnya, ya, jadi tidak melakukan yang yang diperlukan gitu. Jadi, seakan-akan polisi ini bertindak seperti tanpa nahkoda gitu ya. Dia uh, padahal Pak Jokowi sendiri mengatakan, "Ya, biarkan saja mereka mengkritik bahwa saya suka dikritik ya." Tapi yang terjadi diterjemahkan oleh para penegak hukum sepertinya tidak seperti itu, Prof. Ya, nah, padahal... Uh, Ya, seperti yang Prof katakan tadi bahwa platform media sosial ini banyak digunakan oleh masyarakat kita. Bagi masyarakat kita ini walaupun angka penggunanya banyak cuman mungkin tingkat pendidikannya belum belum yes. uh, apa berkorelasi gitu Prof yes. ya. Dan saya pendapat apa senang sekali tadi ada suatu pendapat yang bagus mengenai bagaimana kalau kemudian kasus-kasus seperti ini dimediasi penal saja. Ya tidak perlu kemudian harus harus sampai ke pengadilan. Ini bisa-bisa overcrowded, itu apa over ya crowded lah, ya. Ya, menambah beban peradilan pidana. Uh, uh, terima kasih Prof uh, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Zaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Tuti dan juga Ibu Aroma. Perkenalkan, saya Iqbal Zaki dari sister Kenotariatan Fakultas Hukum UI. Mm. E, memang cukup menarik bu paparan dari yang Prof. Prof. Perkis itu sampaikan tadi, dan saya juga mungkin sudah mengalaminya Prof. tentang mm. bagaimana kalau saya meminjam istilah dari Prof. sendiri tentang istilah keonaran di media sosial itu, memang <tuk> saya mengalami karena kan dalam konteks sekarang ini di mungkin ketika Prof. dulu muda mencari informasi ya Prof. Tetapi ketika saya era sekarang ini informasi yang datang ke masih muda kami juga loh Zaki. Juga <tuk> <laughs> ya, ya Prof, betul, betul. betul sekali. Nah, salah satu contoh kecilnya, Prof. Uh, izinnya ketika saya mungkin boleh mencontohkan, saya tergabung dalam sebuah organisasi keagamaan uh, di, di masjid gitu kan di tempat saya tinggal. Informasi yang tema konteksnya bukan masalah keagamaan, Prof. tetapi mungkin masalah politik, masalah yang mungkin memang tidak benar. Itu seringkali masuk ke dalam grup-grup grup kami, Prof. Jadi benar-benar ada satu, dua, tiga orang anggota itu yang memang sangat men, uh, hobi sekali men-share-share hal-hal uh, yang tidak benar seperti itu. Tentunya ini kan cukup mengganggu karena kan terutama itu dalam konteks grup sebuah grup keagamaan tetapi isinya bahkan hampir ketika saya mengikuti sebuah grup yang diikuti oleh banyak uh, anggota memang banyaknya konteksnya konteks-konteks yang memang kita yang tidak benar, Prof. Uh, mungkin ketika uh, kami meminta saran mungkin dan masukan kepada Prof, bagaimana sih sikap kami yang udah muda ini, Prof, yang kutip, yang masih harus menghormati yang tua ini agar memberikan masukan, saran dan juga kan mungkin dari kami ini ya diberikanlah pengetahuan tentang hukum bagaimana yang benar ataupun salah. Karena kan bagaimanapun uh, ada ilmu-ilmunya untuk memberitahu bagaimana yang senior-senior ini -senior dalam persikita. Begitu Prof. Tentu yang kedua Prof pertanyaannya uh, bagaimana sih konsep yang ideal Prof untuk uh, ke depannya membendung agar informasi-informasi yang tidak benar ini tidak sederhana seperti sekarang Prof tapi bukan juga dalam konteks menutup informasi tapi bagaimana keran informasi ini dapat kita saring dengan baik. Nah, itu Pak. cukup menarik tadi ketika yang disampaikan dari Bapak yang dari Banda Aceh tadi bahwa memang ini er, kadang tidak sesuai Prof. Mungkin tingkat pendidikan kita pun juga masih rendah sedikit, -sedi, dibandingkan juga informasi yang datang kepada kita cukup keras. Tentunya dibutuhkan mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Mungkin sekian Prof dari saya. Terima kasih waktunya Prof. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oscar, silakan. Unmute. Mas Oscar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, terima kasih kepada moderator dan untuk pemateri atas kesempatan bertanya pertanyaan saya mungkin masih terkait dengan pertanyaan Mazaki tadi, yaitu terkait tentang penyebar luasan berita hoax yang terdapat dalam UU ITE. Jadi, kepada profesor, bu profesor saya ingin bertanya, apakah menurut Ibu harus ada suatu pemisahan pertanggungjawaban pidana antara pembuat hoax dan penyebar berita hoax tersebut, Bu? Soalnya kalau kita mengikuti perkembangan berita kan biasanya yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebar luasan berita hoax itu paling cuma satu atau dua. Sedangkan kalau kita berpikir secara logis padahal yang menyebarkan itu kan mungkin ada ratusan atau ribuan dan orang-orang yang menge-share ini juga tidak dikenakan tindakan apa-apa dari aparat. Jadi menurut Ibu apakah harus dibedakan Bu antara pertanggungjawaban pidananya antara pembuat dan penyebar berita hoax ini? Jadi misal keluarga saya nanti menyebarkan berita hoax di grup WA keluarga, misalnya apakah bisa saya tuntut gitu? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tampaknya ada satu pertanyaan juga, Prof. Di chat, Ini Ma Doni Ma Doni masih oh, raise hand. Oh, maaf, astagfirullah. Iya, iya Doni. Ya Allah, Doni. Ya. Silakan Doni. Iya. Ya. Baik, uh, terima kasih moderator atas waktunya. Terima kasih prof atas penjelasan yang sangat informatif sekali prof. Di sini saya perkenalkan nama saya Doni Prasetyo dari Kalimantan prof. Nah oh. di, uh, ya di, di sini saya ada dua pertanyaan prof. Yang pertama mengenai uh, kritikan ya kritikan yang di, kita berikan sebagai masyarakat kepada pemerintahan gitu prof. Kita percaya bahwasanya kritikan-kritikan tersebut pemerintah itu ingin 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 sekali itu kritikan yang sopan santun prof. Nah ini yang membuat kita bingung bahwasanya sopan santun adalah bahasa tubuh nah jadi bagaimana pertanyaan yang pertamanya bagaimana kritikan yang sopan santun itu seperti apa prof mengingat bahwasanya sopan santun itu adalah bahasa tubuh nah itu yang pertama prof yang kedua mengenai mural yang lagi booming boomingnya mural itu dok kayak menggambar atau melukis di atas dinding tembok yang lagi booming bahkan ada perlombaan perlombaan gitu dok mengenai mural nah dalam mural itu banyak kritikan kritikan atau skeptis keraguan keraguan bagi masyarakat Indonesia atas kinerja kinerja pemerintahan tapi malah dikriminalisasi dok Nah, banyak sekali uh, masyarakat, masyarakat yang dikriminalisasi dan bagaimana tanggapan Prof mengenai mural tersebut yang dikriminalisasi. Mungkin itu saja. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ini ada satu lagi, Prof. Muhammad Ali Husain. Boleh, Prof? Nah, silakan. Boleh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Hari Hak Kris Tuti Hak dan Bu Aroma selaku moderator. Uh, saya ingin bertanya Bu uh, uh, sedikit tertarik tadi dengan uh, kasus petani yang men yang mengajukan uh, yang mengajukan protes untuk menurunkan harga pupuk Bu. Uh, ya ingin saya tanyakan dalam salah satu unsur di dalam kita tahu bahwa undang-undang uh, ITE pasal yang yang disebutkan tadi uh, mengandung unsur delik aduan bu. Nah kalau misalkan ini kan petani petani tersebut kan ini ya bu ya uh, istilahnya ditangkap bu. Apakah nanti apakah presiden apakah apakah presiden apakah berhak dia ditangkap padahal yang Uh, apa istilahnya yang harusnya sebagai korban Pak Jokowi tidak mengadukan laporan tersebut Bu. Yang kedua uh, yang ingin saya tanyakan tentang masalah restoratif justice Bu. Uh, untuk masalah delik aduan seperti yang Ibu jelaskan tadi ada surat uh, edaran dari Polri untuk mengedepankan restoratif justice dalam kasus masalah Undang-Undang uh, ITE ini Bu. Uh, kenapa Sulit sekali bu penegak hukum kita untuk melakukan restoratif justice malah lebih cenderung mengedepankan undang-undang uh, pidana yang formil bu. Terima kasih. Baik, ada lagi. Tampaknya tadi ada pertanyaan dicek sama dengan pertanyaannya Mas uh, Hussein. Apakah kasus moral dan penistaan agama bisa di restoratif justice? kita cukupkan dulu nanti setelah prof uh, menjawab nanti baru kita buka lagi ya uh, apa uh, link pertanyaan. Silakan prof. Baik. Terima kasih sekali pertanyaannya banyak dan sangat menarik semuanya. Uh, jadi pertanyaan uh, saya mungkin ada yang ada yang digabung nanti uh, pertanyaannya mirip-mirip. Apakah penerapan ketentuan kebebasan berekspresi Indonesia itu sudah sesuai. Nah, ini memang tadi saya sampaikan, tadi dokter eh, Dr. Aroma juga mengingatkan, Ibu lupa yang ngingetin di Amerika bagaimana gitu. Ya, karena di Amerika itu freedom of expression and opinion itu diletakkan di amandemen pertama. Yang pertama, yang kedua apa yang ada di konstitusi itu bisa dijadikan landasan hukum untuk orang menggugat ke pengadilan nah di Indonesia nggak ada ini ini saya pernah usul MK menangani kasus kasus ham seperti ini ya karena udah ada ketentuannya ame enggak, nggak ah nggak mau ah kita maunya ngurusin pilkada aja sama judicial review itu <tuh> nah jadi eh, saudara-saudara memang eh, tidak bisa kita menyamakan misalnya dengan Amerika Serikat gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang membuat boneka karet dari presiden, kemudian yang celananya dipelorotin terus bisa ditenang orang kemana-mana, itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Nah ini juga disampaikan oleh Habermas bahwa freedom expression itu tidak bisa terlepas dari nilai-nilai setempat. Dan juga eh, tadi saya sebut Mills, dia mengakui bahwa kita itu Selalu hidup sedikit sekali negara di mana warganya itu homogen. Kita tuh sangat heterogen. Jadi pandangannya juga sangat berbeda. Ya bahkan orang yang homogen rasnya aja pendapatnya bisa berbeda, ideologinya bisa berbeda. Jadi berkaitan tentu saja dengan bagaimana kita memahami hubungan antara si pembicara dengan si pendengar. Nah ini yang yang selalu menjadi Uh, isu di dalam hukum kita. Nah tadi seperti pertanyaannya uh, pertanyaan siapa tadi ya, tuh uh, presiden. Oh pertanyaan Ali Hussein tadi. Orang oh, presiden aja nggak ngaduin kok ditangkepin polisi gitu ya? Karena persepsi ya mau presiden presiden itu menganggap nggak apa-apa saya dikritik gitu kan. Tapi kalau waktu polisinya nangkep, kok nggak dikritik sama presiden polisinya kan gitu? Tapi kalau petani tadi itu memang kemudian diundang ke istana ya. Ini jangan, tapi Hussein nggak usah ikut-ikut ngeritik supaya diundang ke istana gitu ya. <laughs> tapi untuk menunjukkan bahwa buat presiden itu makanya memberi memberi apa namanya e, perintah kepada Kapolri sehingga Kapolri mengeluarkan e, saya lupa itu merupakan STR atau atau e, SK atau peraturan bahwa pertama harus dilaporin tuh, oleh harus diadukan tuh oleh korbannya. Yang kedua mediasi dulu lah, jangan sebentar-sebentar lapor polisi, sebentar ditangkap, ya sebentar ditahan. Nah itu yang yang dipesankan oleh presiden dan itu yang ada di kepolisian. Sehingga memang yang saya dengar kemarin anggota polisinya mendapat teguran, Ali. Kok kamu nangkap nangkap orang sih nggak denger ya itu perintah presiden ya gak dengar ya perintah Pak Kapolri ya gitu ya. Nah akan tetapi tentu saja menurut saya ini berhubungan juga dengan uh, pengetahuan dari aparatur penegak hukum kita. Ya jadi uh, adalah tugas dari pimpinan kepolisian di seluruh daerah untuk menyampaikan kepada uh, anggota anggotanya bahwa ini loh ketentuannya. Jadi jangan main tangkap aja ya. Tapi kalau diajak dialog dulu ya dan kemudian Apabila ada keluhan, ya ditampung dan disampaikan ke pimpinannya. Ya, ini yang menurut saya penting sekali. Jadi, memang kita belum sempurna. Saya harus berpendapat, belum sempurna untuk menerapkan kebasan berekspresi itu. Akan tetapi, saudara-saudara, eh, eh, saya lupa ya, ada lembaga apa namanya Freedom Institute, ya, yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia turun. Eh, kenapa turun? karena banyak orang berpendapat yang ditangkap. Tapi ternyata kalau kita lihat ya, kita lihat dengan objektif angka orang-orang yang menyampaikan pendapatnya secara bebas itu jauh lebih banyak ya daripada mereka yang kemudian diproses dalam peradilan pidana. Dan zaman dulu itu memang ya karena karena kita belum punya gadget yang sekarang kita miliki, sistem internetnya dulu juga masih terbatas. Maka memang lebih sedikit mau nggak mau. Jadi sekarang itu ya berjalan apa namanya? Apa namanya itu berjalan bersama-sama. Kalau kita lihat grafiknya lebih banyak orang bicara, ya akhirnya lebih banyak yang kemudian masuk ke dalam proses peradilan pidana. Dan memang tadi faktornya adalah keberagaman, keberagaman pengetahuan polisi mengenai. Iya, tindak pidana yang berkaitan dengan ITE. Jadi ini harus menurut saya memang harus ada satu SOP yang lebih jelas buat teman-teman kepolisian. Dengan segala hormat pada teman kepolisian kan mereka tidak semua pendidikannya sarjana. Ya jadi harus dikasih tahu lebih banyak ini loh. Jadi pimpinan lembaga-lembaga kepolisian harus lebih banyak memberikan eh, apa namanya pencerahan kepada anak buahnya supaya mengacu kepada ketentuan yang ada. Tapi seperti saya katakan tadi ketentuan yang ada itu juga uh, kriterianya nggak jelas sehingga harus ada SOP untuk menentukan apa itu um, uh, karena memang dari dulu saya tahu kebebasan itu tidak pernah ada yang mutlak tapi yang punya kebebasan mutlak? nggak ada itu ya yang ada yang di atas saja itu oke okay. dan kemudian um, bagaimana kalau netizen ingin menyampaikan kritik ya tadi ditanya juga gimana sih masa harus sopan santun siapa tadi yang bilang tadi ya um, nah di Indonesia ini kebebasan berekspresi ini kan mulai berkembang pada baru pada dua dekade terakhir ini ya sebelum 1998 kita nggak kenal tuh yang namanya kebebasan berekspresi ya jadi memang keinginan untuk menyampaikan pendapat itu tinggi sekali nah seperti apa yang sopan santun. Saya ingat kemarin eh kasus apa ya? Kasus anak-anak UI apa? Ya King of Lip Service gitu kan. Tapi enggak ditangkep, tentunya enggak ditangkep banyak. Eh, boleh aja kata presiden gitu ya. Boleh aja di eh mengeritik saya, tapi ya ada sopan santunnya. Itu memang untuk saya eh interpretasinya bisa bermacam-macam. Sopan santun itu seperti apa? Apakah penggunaan kata-kata, diksinya, ya, pilihan katanya, itu atau yang mana. Nah, ini yang menurut saya tadi harus kita masukkan dalam SOP. Dan SOP itu disusun bersama oleh uh, utamanya aparatur penegak hukum supaya dan mungkin mengundang orang-orang uh, dari uh, anggota Komnas HAM ya untuk memberikan masukan supaya bisa menjadi tuntunan pedoman buat teman-teman di daerah. Tapi kalau ujaran kebencian saya kira agak beda ya Nur ya ujaran kebencian itu eh, menurut saya beda antara penghinaan dengan ujaran kebencian ujaran kebencian itu memang ditujukan supaya orang-orang umum yang mendengar yang membaca itu benci kepada yang kita tuju ya jadi eh, kalau menghina kalau menghina kan agak beda ya Uh, kemarin itu artis-artis sekarang juga saling melaporkan pada polisi. Nah ini juga menjadi makin repot karena bukan artis saja para politisi juga akhirnya saling melaporkan, ya. Dan menurut saya ini nggak bagus ini. Jadi kalau kita melihat ujaran kebencian itu memang uh, ucapan ya atau gambar atau kata-kata uh, yang ditujukan agar Orang yang kita tuju itu dibenci oleh orang-orang itu, ya. Dan ini tentu saja bukan satu hal yang sederhana untuk diungkapkan. Tapi kalau yang berkaitan dengan kritik netizen, menurut saya itu lebih, walaupun kadang-kadang juga sih kebencian ya. Tapi itu lebih kepada penghinaan. Nah, menurut saya kritik nggak apa-apa, ya. Tapi memang kita kalau menyampaikan kritik tadi sopan itu maksudnya mungkin eh, tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan itu bisa aja dilakukan ya eh, karena apa karena orang Indonesia itu kan sangat apa namanya ya sangat eh, ewoh pekewoh gitu ya kalau orang Jawa nih oh ini di Jogja ya semuanya bahasa Jawa ya tapi tadi pun dari Kalimantan dari eh, unsia jadi kita memang menggunakan kata-kata yang tidak tidak berlebihan lah. Ya ini yang yang menurut saya uh, harus kita bicaranya apa sih bu yang tidak berlebihan apa sih bu yang tidak sopan gitu karena itu susah. Tapi tadi saya mengambil contoh saja kalau anda mengatakan oh kinerjanya tidak bagus nih gubernur atau wali kota atau presiden menurut saya nggak apa-apa dikritik begitu. Tapi kalau uh, kayak zamannya SBY itu dan uh, wakilnya waktu itu uh, Prof yang dari UGM itu siapa ya? Budiono ya. Budiono. Itu dibawakan satu dibawakan uh, sapi. Sapi terus mukanya muka SBY, saatnya dibawakan kambing ditaruh mukanya Pak Budiono. Ya menurut saya ya itu mungkin sarkasme ya. Tapi kok agak kurang pantas menurut saya. Ya. Apa persamaannya dengan kerbau apa persamaannya dengan kambing gitu ya. Nah, uh, mungkin harus ada penjelasan lebih lanjut. Tapi kritik buat saya boleh. Bagaimana pemerintah bersikap? Ternyata bersikapnya nggak sama seluruh Indonesia. Ya kalau anda lihat ya, kalau di kota-kota besar itu kayaknya lebih apa namanya lebih hati-hati. Kenapa? Karena di kota-kota besar itu ada apa namanya ada mahasiswa S3, ada dosen, ya akademisi, ada LSM yang kritis. Tapi kalau daerah-daerah yang sedikit itu, ya mungkin mereka agak kurang apa namanya, eh, eh, agak kurang melaku, melakukan penanganan pidana, itu ya. Nah ini eh, jadi kalau ditanya bersikapnya, menurut saya itu bervariasi. Nah ini saya kira perlu untuk menjadi suatu penelitian. Saya tidak bisa menggebyah Uyah bahwa semuanya sama ya, tapi memang bervariasi. Nah. Eh, dan ini juga saya kira tidak lepas dari kondisi yang anda sebutkan tadi, Mas Adi, uh, angka literasi digitalnya rendah, kan? Kalau kita lihat itu yang melakukan uh, uh, apa namanya, yang dipanggil polisi itu ternyata kan tukang ibu rumah tangga, ada jualan di pasar, ya iseng-iseng aja mereka. Mungkin mereka tidak punya malicious intent ya, mereka tidak punya keinginan yang jahat gitu kan? tapi mereka iseng-iseng aja gitu atau ada juga yang pengen ngetop aja gitu kan nah ini di Indonesia masih begitu jadi kita memang uh, tidak bisa menggeneralisir uh, semua uh, yang melanggar undang-undang ITE itu memang pada dasarnya mereka nggak apa-apa loh karena akhirnya toh banyak kasus yang minta maaf selesai kan gitu kan nah ada beberapa yang nggak mau dengan minta maaf aja selesai. Nah, ini memang PR kita dan saya rasa teman-teman di Jogja juga punya PR untuk masyarakat sekitar. Bahkan di Jogja itu pernah ada anak perempuan dari NTT yang ngata-ngatain Jogja apa gitu ya orang Jogja gimana itu kan? Atau nah, kan diproses juga ya. Ya mungkin perlu ada tadi harusnya mediasi penal aja. Mas Zaki nanya gimana nih kalau orang-orang tua di WAG saya sukanya ngomongin hal-hal yang politis dan tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, ya, kalau orang tua itu memang agak cepat marah ya. Lu anak-anak muda, lu tahu apa lu? Aku udah tahu asam garamnya kehidupan, kan pasti ngomong begitu. ya Dan eh, kalau saya akan bicara pelan-pelan, Mungkin akan bicara kepada anak-anaknya orang-orang tua tersebut atau istrinya ya Zakia pakai perantara ya karena eh, supaya dia eh, pengalaman saya sih kalau sama orang-orang tua walaupun saya orang tua juga gitu ya nanti suka marah juga nih untuk mengatakan bahwa jangan dong yuk kita isi di bag itu yang bagus-bagus saja -bagus gitu ya yang eh, untuk kemaslahatan kita bersama nggak usahlah menyebarkan atau memancing permusuhan ya, memancing kebencian. Kemarin ada seorang profesor misalnya yang tiba-tiba mengirimkan saya satu uh, berita di koran yang yang mengatakan, "Pak oh, Jokowi itu turusan Cina itu PKI apa segala macam, enggak boleh jadi presiden." Terus saya tanya, "Kok Bapak Saraya? ya gitu ya?" Wong itu kenyataannya kok saya bilang Ya saya nggak tahu apakah kenyataan apa bukan, tapi ya harusnya sebagai seorang guru besar tidak melakukan itu, tapi itu yang dilakukan. Jadi eh, ingin saya katakan bahwa itu bukan terjadi di organisasi Anda saja, tapi di kalangan akademisi juga ada begitu, Mas Zaki. Eh, bagaimana ya konsep yang ideal supaya keran informasi tetap jalan? Ya menurut saya tadi yang dilihat itu kan beberapa hal. Ya siapa yang kita ajak bicara, siapa audiens kita, dan dalam konteks apa? jadi eh, ini Zaki tadi yang dari Aceh bukan bukan ya yang dari unsyah tadi siapa ya beda menurut saya cara berkomunikasi di Jogja dengan cara berkomunikasi di Jakarta dengan cara berkomunikasi di Banda Aceh atau di eh, apa padang panjang? Jadi memang ini kita tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai setempat ya dan itulah yang kadang-kadang uh, uh, menimbulkan kemudian terjadinya konflik antar generasi karena ada perbedaan pandang tentang nilai nilai-nilai ya. Nah, ini yang uh, konsep yang idealnya yaitu menurut saya komunikasi. Ya. dan sekali lagi kalau komunikasi itu kita tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai adat, adat nilai setempat. Uh, kemudian dari Mas Oscar Penyebar luasan hoax uh, Tadi pertanyaan apa ya kok saya cuma tulis penyebar luasan hoax Yang menurut saya hoax itu memang harus Ditangani Pertanggung jawaban Prof huh? Pembuat dan uh, oh, penyebar iya, hoax nah. Karena kalau tadi uh, Baik nuril kan itu bukan hoax Tadi catatan saya kan Buat baik nuril baik nurilnya kok yang di yang di apa namanya yang diproses tapi yang menyebarluaskan yang temennya itu saya nggak pernah dengar apakah dia juga diproses ya uh, mungkin saya tidak membedakan akan tapi yang menyebarluaskan dan tahu seperti saya sampaikan tadi dari uh, penelitiannya hermindo itu bahwa ada yang karena menyebarkan karena dia uh, berita itu sesuai dengan keinginannya tapi ada juga yang buat iseng, yang buat entertainment ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi kalau memang ditujukan untuk sesuatu yang negatif, saya kira nggak bisa. Pemisahannya kalau saya repot juga kalau ke BAG-nya itu kemudian banyak orang isinya 200, saya punya BAG-nya 200 jadi nggak pernah saya buka itu. Eh, seperti tadi, baik Nuril dan yang menyebarkan baik Nuril tidak berniat menyebarkan, nggak tahu juga kita gini Tapi dia tidak menyebarkan temannya minta dia, ya. ya. Tapi temannya ini tidak diproses. Jadi saya tidak membicarakan mengenai, oh satu apa satu anggota WAG semuanya dilaporkan enggak juga misalnya ya. Tapi kalau ada begitu, anda perlu ingatkan, e, halo bapak, om, tante, kak, mas, mbak, ini nggak usah begini dong, gitu. ya karena di kita itu di Indonesia itu memang seperti tadi itu menyebarluaskan mungkin nggak ada niat buruknya tapi cuma buat iseng aja nah ini justru yang membahayakan ya jadi um, tidak perlu dipisahkan karena menurut saya penyebar itu kadang-kadang lebih berbahaya dari pembuatnya ya uh, saya ingat kasusnya uh, videonya Ariel sama Luna Maya ya itu kan mereka berdua yang masuk penjara yang nyebarin kok nggak diapa-apain jadi saya suka heran juga kok yang menyebarin nggak diapa-apain ya para kita jelas sekali imparting menyebar luaskan ya informasi yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan tadi Mas Doni tadi sebagian sudah saya jawab ya tentang kritik yang sopan santun bagaimana moral kalau saya sih nggak apa-apa ya karena ini adalah ekspresi Ya, dan menurut saya waktu itu ekspresinya kan kami lapar. Apa gimana ngomongnya ya? Ada beberapa, tapi yang ada di Jakarta Utara itu adalah bicara kami lapar. Ya, menurut saya nggak apa-apa. Mungkin perlu didatangi oleh apa namanya tokoh daerahnya. Ada apa? Apa yang kurang? Gitu ya. Nah, memang akhirnya setahu saya sih nggak diapa-apain orangnya cuma kemudian dicat aja lagi ya gitu ya tembok-temboknya mural-muralnya tuh dicat lagi itu karena itu e, memang bagian dari kebiasaan berekspresi e, e, Mas Ali Hussein, gimana tuh petani kok ditangkap ya itu tadi saya udah jawab ya bahwa e, dia dia memang dibawa ke kantor polisi tapi terjadi dia diundang sama presiden ke istana dan ini buat saya restoratif justice itu merupakan satu ide yang menarik. Dan kami sedang eh, kami sudah membicarakan itu ya dengan teman-teman dari pemerintah. Gimana ya dalam konteks kuhap ya kita bicara tentang kuhap RUU kuhap ini harus memasukkan saya bilang itu karena kita sudah punya contohnya dengan anak-anak dan kita bisa belajar dari eh, masa-masa yang dihadapi dalam Penerapan undang-undang SPP itu apa saja sih yang bisa kita perbaiki untuk orang dewasa? Ya. Karena kalau anak-anak itu kemarin ada yang mengatakan misalnya apakah mungkin Bu tindak-tindak pidana yang di atas tujuh tahun di SPP kan di bawah tujuh eh, tahun ke bawah di bawah tujuh tahun sorry ini kalau orang dewasa seperti apa? Nah, itu kita belum belum uh, secara serius melakukan penelitian, akan tetapi uh, harus kita pikirkan ya kalau anak di terminal nyolong gitu ya dipanggil polisi terus diversi terus dia nanti nyolong lagi apa enggak apa dia takut terus kalau orang dewasa gimana jadi ini harus hati-hati tapi saya sangat setuju dan sekarang kita kan sudah ada perja sudah ada peraturan Mahkamah Agung atau peraturan Dirjen saya lupa ya dari kepolisian sudah ada tapi kalau mereka bentuknya masih dalam peraturan pimpinan lembaga kan tidak kuat, tidak kuat karena akhirnya nanti bisa digugat sama dengan uh, di Bali itu kan uh, siapa namanya artis tuh Jarings ya, Jarings itu kan menolak di, di, uh, adili secara daring, ya dan pengadilan memang nggak bisa apa-apa karena memang kalau kuhab itu nggak ada daring, jadi ini yang harus ditindaklanjuti. Nah, uh, buat saya ini juga uh, menarik kalau kita mencoba mencari seperti apa sih perseratif uh, justice dalam kasus-kasusnya apa, kriterianya apa, lalu nanti seperti apa, apakah seperti uh, diversi itu anak-anak, putusannya ditetapkan oleh hakim, bagaimana kalau terjadi pelanggaran kesepakatan, nah itu mesti dipikirkan secara teknis nantinya. Uh, penistaan agama ini saya diprotes sama teman-teman di Jakarta. Kenapa dalam RUKHP itu masih ada bu penistaan agama? Jadi saya agak susah juga jawabnya karena memang oleh Mahkamah Konstitusi kan dipertahankan ya dan eh, ini ini yang menjadi sulit ya orang Indonesia itu suka sekali me, apa namanya melakukan penghinaan penistaan pada kelompok yang dia tidak sukai. Mungkin karena memang tingkat literasi digitalnya, pendidikannya juga rendah. Jadi mudah sekali untuk apa namanya? menista agama lain, ya. Nah, kemudian yang repot juga adalah kalau Anda buka YouTube itu banyak sekali penistaan agama. Tapi kan ternyata tidak diproses oleh polisi. Nah, kenapa? Kita harus tanya polisinya juga. <laughs> nah itu kira-kira uh, Bu Aroma. Baik Prof. Ini ide untuk menulis tesis, disertasi, saya kira kaya sekali ya. Sangat jadi, ya. ya. Jadi misalnya tadi restoratif justice pada kebebasan berekspresi, kriterianya bagaimana, kemudian jika dibuat dalam bentuk putusan seperti apa, bagaimana jika terjadi pelanggaran kembali, ya ini bisa dijadikan uh, apa um, riset tersendiri dan ini saya kira sangat membantu untuk memudahkan para pengambil uh, apa ke apa kebijakan gitu. Banyak sekali yang uh, muncul di sini tetapi saya buka lagi kesempatan karena saya tidak mau menyia-nyiakan waktu kita yang sangat berharga ini. Monggo uh, sudah ada dari Pak Darmaman Subakti dari S3 kemudian Mas Ahmad Pauzan ini tadi ada yang dari Papua mohon izin Prof tadi uh, dari Papua uh, sedang sholat katanya nanti akan bergabung lagi. Oke. Okay. Silah. Yang eh uh, ya silakan uh, Darmawan ya, tadi. Ya, Mas Darman Bu Enti dari Papua ada yang mau ditanyakan Bu Enti dari Papua? Ya, nanti menyusul ya Bu Enti ya. Silakan uh, Mas Darmawan. Baik, assalamualaikum. Terima kasih Bu Aroma dan Prof. Uh, jadi begini, Prof. Ini mohon maaf kalau agak mundur dan dekonstruktif, tapi minimal saya harus sampaikan biar tidak jadi jerawat gitu ya, Prof. Mm. Nah, gini, Prof. Kalau kata Habermas itu kan teorinya tentang uh, ruang publik. Nah, apakah Media sosial yang saat ini happening di Indonesia ini sudah masuk dalam kategori ruang publik dan kalau memang ruang publik, yang mana yang ruang publik dan mana yang bukan. Kemudian yang kedua, eh, Juan Baudrillard itu kan juga mengatakan tentang hyperrealitas. Nah, apakah fenomena media sosial ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Joarbuarida tentang hyperrealitas gitu tidak ada lagi batas antara dunia nyata dengan dunia maya sedangkan faktanya memang apa yang terjadi di Indonesia saat ini memang sudah hampir tidak ada batasnya antara apa yang terjadi di dunia maya itu terasa juga terjadi di dunia nyata tapi kita juga harus akui bahwa ada loh seperti yang Prof tadi sampaikan dia ricuh di dunia maya tapi nggak terjadi apa-apa kok di dunia nyata gitu Nah, dari itu semua kan hukum hadir sebagai barrier, sebagai regulator dalam dalam rangka menjaga hak asasi manusia pada fenomena ini. Nah, jangan-jangan kita yang menggunakan undang-undang ITE itu malah mempericuh keadaan gitu. Jangan-jangan hukum hadir dengan itu malah membuat hal yang kita belum bisa posisikan ini benda apa ini tapi barang apa ini tapi kita sudah sosok atur akhirnya malah membuat ricuh hmm. gitu nah jangan-jangan yang pas itu di Indonesia dengan segala keindonesiaan ini yang pas untuk mengatur agar hak asasi manusia tetap terjaga adalah kultur misal gitu bro ya. pendekatannya bukan pendekatan hukum tapi pendekatan um, ya pendekatan kebudayaan dan seterusnya nah ini saya sampai di sini belum mengerti gitu, bro. Jadi mohon untuk di Dijelaskan gitu, Prof. Pertama nah, kali. Terima kasih, ya. Silakan, Bu Aroma, Pak Fauzan. Silakan, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Dr. Aroma, atas kesempatannya. Saya, Fauzan, dari uh, Sulawesi, ingin bertanya uh, kepada Prof. Uh, sempat tadi ada yang saya tangkap penjelasan dari prof uh, mengenai uh, ada ada disparitas uh, di mana uh, dalam contoh faktanya itu uh, pada saat peternak yang me menyampaikan uh, pendapatnya itu uh, ditujukan kepada presiden dan ke, eh, presiden sendiri tidak melakukan aduan maupun eh, laporan begitu kepada aparat penegak hukum atas aparat penegak hukumnya yang melakukan eh, dengan sendirinya melakukan eh, penegakan hukum eh, yang 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 mana di situ saya tangkap berarti ada 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 gap yang cukup jauh antara pemahamannya eh, eksekutif utamanya presiden pemerintah itu sebagai, sebagai uh, kepala pemerintahan dan uh, aparat penegak hukumnya yang ada di bawah sebagai pelaksana undang-undang uh, maka dari dari masalah akar masalah ini i, saya ingin uh, apa penjelasan dari prof kira-kira mana yang lebih urgent untuk kita coba uh, carikan solusi untuk masalah gap yang jauh ini uh, apakah uh, kita mau bahasa kasarnya mungkin beruduk apa uh, mau mau sam, apa mau coba melakukan per, menyarankan perbaikan uh, misalnya yang kita mau perbaiki antara dua apakah lebih urgent kita minta uh, pemerintah yang mau melakukan perbaikan dari atas atau kita uh, lebih lebih sering mensosialisasikan lagi kepada aparat penegak hukumnya di lapangan untuk melakukan perbaikan agar akar masalah yang soal gap pemahaman soal apa uh, penegakan hukum maupun uh, uh, penegakan undang-undang ITE ini itu lebih baik lagi ke depannya. kira-kira menurut Prof mana yang lebih urgent untuk kita datangi untuk kita uh, tawarkan solusi untuk untuk lebih lebih uh, demokratis begitu apa uh, uh, menindak hal-hal yang seperti di lapangan kemarin. Terus yang kedua, Prof, uh, uh, karena ini uh, saya lebih konsennya di apa kebebasan berpendapat, uh, yang jadi pertanyaan kedua saya, perlukah juga, oh, apakah menurut Prof ini perlukah juga uh, pemerintah sebagai yang menerima kritik dari masyarakat itu perlu juga, di, apakah perlu juga diatur bagaimana? Bagaimana supaya pemerintah selalu stay uh, menerima kritikan dari apa masyarakat pada umumnya uh, sebagaimana uh, sebagaimana masyarakat juga sebenarnya sudah diatur sudah banyak sekali aturan yang mengatur masyarakat Bagaimana uh, kebebasan berpendapat itu dilaksanakan Sementara selama ini mungkin akar masalahnya yang se se sepanjang se belajar saya, Prof, karena uh, ini jadi jadi semakin semakin selalu jadi onar pada akhirnya setelah setelah apa ada kebijakan yang keluar, kemudian orang berpendapat, kemudian menjadi mo masif pendapat itu digaungkan, itu mungkin karena adanya uh, tutup telinga lah bahasa kasarnya begitu, Prof. Dari orang yang ditujukan untuk dikritik, apakah perlu juga menurut Prof supaya seimbang ini, yang tadinya masyarakat diatur juga kebebasan berpendapatnya? apakah perlu juga yang ditujukan kritik ini diatur juga bagaimana cara menerima kritik, bagaimana uh, mengolah kritik yang ada da dari yang asalnya dari masyarakat. Mungkin itu saja Prof, terima kasih kesempatannya atas jawabannya dan perkenaannya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Prof. Yang dari Papua nggak jadi. Yang dari Papua tadi Bu Enti. Bu Enti belum ada kali ya. Iya, Prof. malah enggak di ininya malah cuma ada <laughs> layar aja. <laughs> Oke. Okay. Baik, terima kasih Darmawan. Ya, ini tadi apakah ini ya tadi pertanyaan saya juga. Ruang publik ya, karena ternyata um, kalau kita lihat apa yang ada di di dalam saya ngambil Anda dari mana sih tadi, Pak Darmawan ini? Bukan dari Unsia ya? Saya dari Unsia tuh apa? Bukan, Prof. saya dari Lampung. Oh, Lampung, oke okay. dari Lampung. Nah, itu yang terjadi di teman-teman di Unsia Itu, eh, uh, samanya siapa ya, Pak Saiful? Itu akhirnya masuk penjara karena dia membuat statement, eh, uh, mem bukan, maksudnya dia mengkritik di dalam WAG. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah WAG kelompok tertentu itu, misalnya, Anda punya teman-teman? bekas reuni dari SMA apa di Lampung gitu ya atau dari Fakultas Hukum apa kan itu e, tertentu ya asumsinya Anda kenal baik dengan semua orang. Nah, ini kita masih belum ada kesepakatan apakah ini termasuk ruang publik ataukah ini kita apa namanya ruang semi publik. Kenapa? Karena kita memang bicara dengan bebas tapi kita tidak mau berita itu keluar dari BAG kita kan begitu ya uh, ya ini memang di Indonesia agak susah orang senang sekali men forward berita-berita yang kita tahu baru itu ya jadi WAGWAG uh, -WAG itu menjadi ruang semi publik platform tapi kalau udah merupakan uh, platform uh, media sosial seperti Twitter seperti Facebook nah itu pasti bersifat publik tapi kalau dalam apa namanya uh, WhatsApp group itu memang masih dipertanyakan, masih diperdebatkan. Is it part, uh, uh, is it public space atau semi public space? Tapi yang terang, dia uh, bukan lagi individual space itu. Kemudian hyper reality. Nah, memang sih ini yang menarik sekali kalau Habermas biasanya bicara kalau uh, uh, oh, Habermas yang body load itu selalu bicara tentang hyper reality dengan uh, simulation ya. Nah, ini memang kita lihat the uh, banyak orang yang ini kayak Anda pernah nonton film Avatar enggak? Ya, Avatar itu kan dia menjadikan dirinya menjadi seseorang yang punya kemampuan yang mempunyai uh, penampakan, penampakan ya, yang berbeda dengan yang sebenarnya gitu. Ya, dan uh, mereka merasa itu cocok buat dia gitu. Nah, di kita juga seperti itu banyak orang yang mau eksis dengan tampil di media ya terus kalau di media itu kan sekarang kalau anda lihat eh, apa namanya ada aplikasi yang bisa membuat wajah anda keren ganteng seperti eh, saya masa mau bilang Kim Jong Un <laughs> itu yang drama Korea itu siapa tuh saya lupa nggak menaik namanya bukan kayak Kim Jong Un tapi ya seperti artis drama aktor drama Korea atau seperti artis siapa itu karena you want to look better ya bahkan di sana juga banyak uh, apa namanya uh, media sosial yang menampilkan anda not as who you are anda tiba bisa mengubah image orang ya dengan berbagai macam cara datanya yang dipalsukan mukanya yang apa segala macam sehingga kemarin ada uh, ada nenek-nenek umur 60 gitu ya yang bisa menarik hati pemuda umur 23 setelah ketemu lari gitu kan karena dia pakai foto orang lain untuk fotonya. Nah, jadi di situ kita lihat dengan simulasi macam itu maka hyper reality itu somehow perlahan-lahan sudah merangkak masuk nih sekarang ini. eh dan implikasinya sekarang belum terlalu kelihatan ya. Sekarang baru yang kecil-kecil lah itu ya diboongin sama Orang yang mau diajak kawin, apa, -apa pacarnya gitu kan? Uh, tapi ke depan kita nggak tahu. Saya tidak bisa memprediksi seperti apa, tapi harus dari awal-awal. Memang harus sudah menyebabkan kita lebih hati-hati, ya. Jadi, so hyper reality is creeping, ya. <laughs> Kalau saya bilang, creeping itu, ya. Um, Fauzan, benar sekali. Memang ada gap, ya, antara apa yang diinginkan oleh uh, presiden dalam hal ini. Dan Kapolri dengan apa yang dilakukan oleh uh, uh, anggota kepolisian, anggota kepolisiannya sebenarnya uh, Anda pernah nggak ya jadi jadi uh, panitia ketika ada tamu gitu ya, ketika ada tamu terhormat datang kita kan harus menjaga agar dia itu baik-baik saja tidak terganggu gitu. Mungkin pikirannya seperti itu juga yang saya pikir. Hanya menjalankan karena dia diserai tugas oleh pimpinannya. Kamu jaga ya. Nah, mungkin dia merasa itu gangguan. Itu sebabnya tadi saya sampaikan bahwa pimpinan lembaga kepolisian di daerah itu memang perlu untuk memberikan uh, extra feeding ya kepada uh, anak buahnya dengan memberitahukan, eh kamu tuh kalau ada begini karena presiden begitu maunya. Kapolri juga sudah memberikan surat. Maka kita harus sangat berhati-hati. Termasuk juga kalau ada yang mau lapor. Sekarang kan orang gampang sekali ya lapor. Saya dicemarkan nama baiknya, saya dihina, apa segala macam gitu. Nah ini supaya nanti tidak tidak menjadi akhirnya jadi beban. Kalau nggak diproses, kalau kasusnya demikian ringannya, nggak diproses, polisi disalahin oleh si korban. Tapi kalau diproses, pelakunya protes kan gitu ini yang terjadi di Indonesia kan begitu ya saya lihat ini aduh sedih sekali jadi polisi ya ya tapi itu tugas mereka karena mereka sudah memilih jadi polisi siapa suruh nggak mau jadi dosen ya kalau dosen marah-marah sama mahasiswa mahasiswanya nggak bisa marah sama dosen kalau mahasiswa marah awas lu ya nanti nggak lulus ya ah itu tidak boleh itu jadi saya kira itu yang memang terjadi dan kalau pemerintah sudah ada Fauzan itu kan sudah ada sudah ada undang-undang ASN, sudah ada tugas-tugasnya. Sudah ada, Anda ASN bukan Fauzan. Bukan Bu Prof. Oh, bukan. Oke. Okay. Bukan. Jadi kami itu aturannya banyak banget Fauzan. Ya, kita itu diatur undang-undang ASN. Diatur undang-undang eh, administrasi pemerintahan, diatur undang-undang pelayanan publik. Kita sudah diatur dan di situ sudah ada sebenarnya kalau dilaksanakan. Kan gitu ya jadi katanya sudah ada jadi eh, kalau harus diatur ya sudah diatur tapi dilaksanakan atau tidak kan law in the book sama law in action kan tidak selalu sama nah ini tugas anda nanti adalah menjadikan bahwa BBT ya beda-beda tipis lah antara law in the book sama law in action nah ini sudah-sudah tugas anda semua sebagai civitas akademika dari Fakultas Hukum UII untuk menjadikan hukum itu bukan hanya sebagai kata-kata yang terangkai dalam suatu peraturan undangan, akan tapi juga lekat di dalam masyarakat dan dipahami oleh para aparatur penegak hukum, sehingga dapat dilaksanakan dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi oleh masyarakat. Gitu Fauzan ya? Oke. Amin. Hmm. Ya, jadi di komputer saya sudah jam 12 belas. Uh, ini bagaimana uh, Pak Kaprodi, Pak Agus Trianta? Ini. Uh, ya. Sampun. Uh, insya Allah sudah cukup sesuai jadwalnya. Uh, baik. Ya, jadi. Dan bu rumah. Ya baik. Sebelum uh, ditutup. Kita kasih applause ya uh, untuk Prof uh, melalui uh, reaction ya. Nah, seperti saya ini. <laughs> ya, jadi kita kasih <laughs> reaction bareng-bareng <laughs> uh, ya. Ya, uh, ya jadi uh, apa namanya? Beliau ya itulah ya. Jadi kaya dengan pengalaman. Jadi bukan low in the books saja tapi low in action. Jadi uh, pengalaman beliau um, apa berdampingan dengan kasus-kasus HAM ya. Uh, dan uh, bukan hanya lokal, nasional, tapi juga internasional, dan itu membuat uh, beliau uh, semakin apa uh, apa bijak ya uh, untuk uh, apa namanya ya menyampaikan informasi dan saya suka sekali. Statement tadi bagaimana tentang sopan santun di dalam media sosial. Nah tampaknya ini bisa loh diangkat sebagai tugas akhir. Jadi saya melihat banyak sekali catatan. Jadi kalau mau Japri boleh nanti banyak jadi judul sebetulnya yang disampaikan oleh beliau ini ya. Tentang diksi pilihan kata itu Masya Allah. Itu dahsyat sekali ya, bagus sekali. Jadi juga terima kasih kepada... Sekali lagi kepada Prof Harti Susi Sembah Ibu yang sudah memperkaya informasi mudah-mudahan nanti kesempatan yang akan datang Ibu berkenan ya Bu Oke okay. tadinya aku nah, mau nah. ke Jogja cuma keburu Asik. pandemi <laughs> 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 terus kalau ke Jogja sekarang airportnya jauh ya 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 Bu tapi ngambil yang ya, bu, ya, bu. ngambil yang betul. ngambil yang ini Halim Oh yang Halim yang Halim masih se yang, yang lama Citilink Pak Jukendi ya Oke, okay. saya juga alumni sana loh bu. Oh, ngaten pak. Saya tapi S 2 nya prof. Oh. Pak Nurjia juga F 2 nya UI. Iya prof. prof, saya oh. juga S 2 nya di UI prof. Tapi nggak ketemu saya ya pak ya. Yani. Ya karena dulu hukum misalnya oh, prof saya prof. prof Daud, prof Ramadahir nah, 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 oh nah iya, dan Oh semakinnya. iya sudah nggak ada ya dua-duanya. -dua iya, sudah meninggal. Mas, eh dulu gedungnya masih gedung yang lama ya. prof. <gulis> <gulis> Oh. Masih di Salemba, Masi Bro. bro. Ya, Salemba yang lama itu loh, Bro. Iya, betul, betul. Iya. E Baik, oke, oke. Terima kasih loh, Prof, atas oke, sami, Pak, uh, ilmunya yang diberikan kepada kami semua. Oh, ya. Sebelum terima, uh, terima kasih juga kepada para audiens berpartisipasi uh, dalam kegiatan kuliah umum. Terima kasih Pak Dekan, Pak Nurjihat, Pak Gus Trianta Pak Idul. Uh, ini para dosen yang saya lihat banyak Diam-diam, ikut menyimak ya. Jadi, alhamdulillah sekali. Mohon maaf, selama saya mendampingi banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan insya Allah nanti uh, kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya bersama Profesor uh, Hardiskuti Sutihar Nowo SHM uh, PhD. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami haturkan kepada Ibu. Dr. Harti Suti Hartisnowo SHMA dan juga kepada Ibu Dr. Aroma Elina Marta SHMA selaku moderator pada pagi hari ini. Hadirin peserta kuliah umum yang kami hormati Masuk ke ya selanjutnya yakni penutup. Alhamdulillah. Mari kita bersama mensyukuri mari kita bersama menutup dan mensyukuri agenda kuliah umum pada pagi hingga siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. 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 Partisipasi Bapak Ibu sekalian Tetap menjaga jaga kesehatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof, <tuh> terima hai, kasih, Prof. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima, terima kasih, ke semua. Iya, semua. Iya. semua, Terima kasih, Prof. Terima kasih, semua, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima siap siap Terima Prof. Terima kasih, sama Prof.